sesuatu untuk Yesus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Kukuh Munandar, MKes, yang kami hormati, Ketua Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Dr. Agustina Dewi Setiari, M.Hum, Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Komisariat Jember, Dr. Heru S.P. Saputra, M.Hum, Ketua Kelompok Riset Tradisi Lisan dan Kearifan Lokal, Dr. Heru S.P. Saputra, M.Hum, para pembicara, Insinyur Wowo Meirianto, M.T., dan Dr. Puji Wahono, S.E.M.A.,
serta moderator Bapak Edi Haryadi, SSMSI, dan Bapak Ibu peserta yang berkenan menghadiri ngontras pagi ini. Jika Bunga hadir di tengah Mega, bolehkah jika saya ikut menyentuh? Selamat datang para peserta setia dalam acara ngontras 10. Kapankah hati terasa nyaman jika Anda mendengar alunan seruling? Diskusi kami hadir penuh kehangatan dengan tema Dinamika Budaya Using. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kehendaknya kita dapat menghadiri Ngobrol Nasional Metasastra ke-10 atau biasa dikenal dengan Ngontras 10. Hari ini kami akan menghadirkan sebuah diskusi yang sangat menarik dengan tema Dinamika Budaya Using. Uniknya, dalam webinar kali ini, para pembicara dan moderator sama-sama laros atau lare using. Dan diskusi kita akan membahas budaya using dalam pandangan orang using. Budaya using merupakan salah satu budaya di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, selain budaya Jawa dan Madura. Budaya using merupakan warisan kerajaan Blambangan, dan hasanah budaya using cukup beragam, mulai dari ritual, seni pertunjukan, seni tari, seni musik, seni batik, maupun karya seni yang lain. Budaya using juga mengalami dinamika seiring perkembangan zaman. Dulu nyantet, kini ngenet. Juga dikenal sebagai The Sunrise of Java. Begitu beragamnya, lalu apa sebenarnya budaya using itu? Bagaimana pula dinamikanya kini? Apa saja keunikan-keunikannya? Kita akan menemukan jawabannya menurut perspektif orang using dalam webinar pagi ini. Baiklah, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon meletakkan tangan kanan di bahu kiri sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Diucapkan terima kasih. Berikutnya, saya akan membacakan tata tertib acara yang juga akan ditampilkan pada layar utama. Tata tertib acara, gunakanlah username pada Zoom yang sesuai dengan nama Anda.
Peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara sedang berlangsung, kecuali dalam sesi tanya-jawab. Jika ada pertanyaan, silakan raise hand atau menuliskan di kolom chat dengan format nama, instansi, pertanyaan. Link presensi kegiatan dan materi akan dibagikan 10 menit sebelum acara selesai. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember sekaligus membuka ngontras 10 pagi ini. Yang terhormat Dr. Kukuh Menandar Mkes, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Sahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, mabadu. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pagi hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Sehingga insya Allah bisa mengikuti acara ngontras ke-10 dari Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Komisariat Jember. Serta sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamah nanti. Allahumma amin. Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan, Ilmu Budaya Universitas Jember, Ibu Dr. Agustina M.Hu. Salam kenal Ibu, karena saya juga belum kenal Ibu, mohon maaf. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Heru, SP Saputra M.Hu, sebagai Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Komisariat Jember. Semoga Bapak sehat. Alhamdulillah karena kemarin ketemu dengan saya, bercerita banyak, sehingga saya banyak ngasukarwo tentang kesusastraan dan kebudayaan. Kemudian yang tak lupa dan sangat saya banggakan para narasumber yang pagi hari ini berkenan akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi kehidupan, kebudayaan dari saudara kita masyarakat Osing. Yaitu pertama budayawan Bapak Insinyur Wowo Mei Rianto MT sebagai Ketua Komunitas Osing Pelestarian Adat Tradisi Kopat Banyuwangi. Yang kita tunggu-tunggu ini pemahaman kita semua, orang yang notabene hanya tahu Osing ada di wilayah Banyuwangi. Kemudian narasumber kita yang kedua, yaitu yang tidak kalah hebatnya, yang banyak meneliti tentang masyarakat Osing, yaitu Bapak Dr. Puji Wahono, S.E.M.A., dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember, yang juga berkenan berbagi. Terima kasih Pak Gogo. Pemahamannya luar biasa, kita tunggu-tunggu. Untuk itu, biar tidak berpanjang lebar, perkenankan, saya juga tidak kalah dengan pewara kita, ya, Ibu Sahro, karena tadi baca puisi atau baca apa ya. Saya juga ini
terjangkit virus dari ibu, Bu Sahro ya. Walaupun saya background-nya tidak ada budaya sama sekali atau seni sama sekali ya. Sehingga saya akan belajar ini. Semoga tidak diketahui oleh Ibu Sahro ya, atau Mbak Sahro ya. Nanti kalau salah atau keliru saya mohon maaf. Karena tadi sudah mengawali. Pagi hari burung berkicau. Hangatkan diri dengan kopi. Bagaimana budaya osing itu? Ikuti saja ngontras pagi ini. Dalam kopi tersirat pahit. Dalam kopi tersirat rasa. Penuh pahit tetap istimewa. Untuk kita yang ngontras pagi ini, jangan lupa untuk tetap berkarya. Saya kira itu, mari kita bersama-sama kita buka kegiatan ngontras ke-10 dari Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI Komisariat Jember bersama-sama. Saya izin kepada Ibu Kajur, Ibu Dr. Agustina Ehu, Bapak Ketua Kelompok Riset Terkelok, Bapak Dr. Heru Saputra MHU, Nyur Popok Meriano MT, dan Bapak Dr. Pujiwono SEMA. Mari kita bersama-sama buka kegiatan kontras pagi ini dengan bacaan basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara kontras pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, sukses, dan kita semua mendapatkan pengalaman, ilmu, dan wawasan akan dinamika budaya osing yang ada khususnya di Banyuwangi dan sekitarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pawara Ibu Sahro. Baik, diucapkan terima kasih Bapak telah memberikan sambutan dan membuka acara ini dengan pantun yang luar biasa. Baiklah, sebelum memulai acara, kami mohon Bapak dan Ibu mengaktifkan video untuk melakukan foto bersama sebagai dokumentasi ngontras 10 hari ini. Pendokumentasian akan dilakukan oleh tim kami. Saudari Novianti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Dimulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk slide yang terakhir, yaitu slide ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan kepada Puara. Baik, terima kasih Saudari Novi. Bapak Ibu yang kami hormati, acara hari ini akan dipandu oleh moderator kami, Bapak Edi Haryadi, SSMSI. Tak kenal maka tak sayang, sebelumnya saya akan membacakan CV singkat beliau. Bapak Edi Haryadi, SSMSI, lahir di Banyuwangi 26 Juli 1970. Pendidikan S1 Sastra Jepang di UGM pada tahun 1999 dan S2 Kajian Wilayah Jepang di Universitas Indonesia pada tahun 2012. Saat ini beliau adalah dosen jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Jabatan beliau adalah Kepala Laboratorium Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember pada tahun 2010 sampai 2013, Sekretaris Pusat Inkubator Bisnis Seni dan Budaya Tradisional LP3M Universitas Jember pada tahun 2015 sampai dengan 2016,
Sekretaris Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember pada tahun 2016 sampai sekarang, anggota kelompok riset Kalitan, Terkelok, dan Metakultura. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, tidak semua karya dapat saya bacakan. Saya hanya membacakan karya 5 tahun terakhir. Menjadi pemakalah seminar dan publikasi bahasa dan budaya using dalam industri kaos kreatif di Banyuwangi dalam konferensi linguistik tahunan Atmajaya ke-16 tahun 2018, tren komodifikasi diksi dan simbol agama dalam iklan televisi di Indonesia pada Semnas Pekan Hairil Anwar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tahun 2019, Barong Ider Bumi, memaknai nilai-nilai ritual dalam dinamika peradaban, Semnas Pekan Hairil Anwar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tahun 2020, Wongsalan Lan Basanan Wong Banyuwangi, esai belambangan.com pada tahun 2021, Riset Halayak Radio, Seminar Riset Kalayak RRI Jember, LPP RRI Jember 2021, Akselerasi Pengembangan Wisata Desa Sumber Canting Bondowoso, Ngopi Selasa 32, dengan tema Desa Wisata Era Tatanan Baru, Peluang dan Tantangannya, LP2M Universitas Jember 2022. Bapak Edi Haryadi telah menghasilkan 2 buku, yang pertama adalah Bahasa Jepang, Nihongo 2018, lalu yang kedua, Penyakit, Obat, dan Tata Cara Pengobatan Tradisional Etnik Using, jadi tim penulis pada tahun 2020. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, saya akan mempersilahkan yang terhormat Bapak Edi Haryadi. Dipersilakan, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Nia atas perkenalannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada yang terhormat hari ini hadir, juga Bapak Rektor Universitas Untak Banyuwangi, yaitu Bapak Andang Subaharyanto. Selamat pagi, Pak. Pak dari Banyuwangi nih, Pak? Tidak, Pak. Saya mudik, Pak. Oh, iya. Yang terhormat, ya, Pak. Yang terhormat Dr. Kukuh Munandar Mkes, Dekan Fakultas Ilmu FKIP Universitas Muhammadiyah Jember, juga Dr. Agustina Dewi Setiari, Ketua Jurusan Sastra Indonesia FIB Universitas Jember. Tak lupa juga Dr. Heru SP Saputra sebagai Ketua HISKI sekaligus Ketua Kris Terkelok yang ikut menyelenggarakan dan menjadi host untuk acara ini. Yang terhormat para pembicara webinar kita, yaitu Insinyur Wowo Merianto MT dari Warung Kemarang yang terkenal di Banyuwangi. Kemudian juga Bapak Puji Wahono SEMA dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember. Tak lupa juga para anggota KOPAT, ya ini yang sedang ikut online secara hybrid di sini dari Warung Kemarang Banyuwangi, dan juga tentu para anggota HISKI yang dari seluruh Indonesia yang setia hadir di dalam acara Ngontras sampai yang ke-10 ini. Dan tentu saja para
peserta webinar kali ini, Ngontras ke-10. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua dan juga atas partisipasinya dalam webinar ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini, bisa menyelenggarakan semacam ya bisa silaturahmi dan membicarakan hal tentang budaya Osing. Webinar Kontras yang ke-10 ini berkat kerjasama yang baik antara HISKI Jember, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Komisariat Jember, dengan Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya UNTAS Jember. Selain itu juga bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember, serta kelompok riset tradisi lisan dan kearifan lokal atau keris terkelok. Para peserta webinar sekalian, kita mulai acara Ngontras kali ini tentu saja seperti biasa pada ngontras-ngontras yang sebelumnya bahwa ada tradisi berpantun gitu ya. Juga tadi dimulai oleh pewara dan juga Bapak Dr. Kuku Munandar dalam sambutannya. Maka saya juga harus ikut melantunkan pantun. Namun karena pembicaraan kita kali ini, webinar kita kali ini adalah tentang dinamika budaya Osing, maka sebaiknya kita ubah ke dalam bentuk basanan, yaitu pantun ala orang Osing. Gitu. Ono cantuke, ono pengarone. Ono pengarone, ono segone. Lanang wadon kepedok nang enggone, nang enggone ditari, ono pengene. Lah pengene paran. Pengene milu webinar Ngontras hang wis kesuwur ikai. Iki webinar Ngontras hang kaping 10. Kelawan tema hang seru temenan, yaiku dinamika budaya Osing. Anang adon, gawe etuk isi keningar, keningar getas sumbinge 10. Lanang wadon, podo seneng petuk nong webinar, webinar Ngontras hang kaping 10. Nah, bagi teman-teman atau bapak ibu semua yang belum memahami bahasa Osing, mungkin bisa saya terjemahkan seperti ini ya. Ada ulek-ulek, ada centeng nasi, ada centeng nasi, ada nasinya. Laki perempuan ketemu di tempatnya, tempat di mana ditawari suatu keinginan. Keinginan apa? Keinginan mengikuti webinar Ngontras yang sudah terkenal ini. Webinar Ngontras yang ke-10 ini, yaitu Ngobrol Nasional Meta Sastra yang ke-10, kali ini dengan tema yang sangat seru, yaitu dinamika budaya Osing. Kakek nenek membuat etok isi keningar, keningar getas nogosarinya 10. Lagi perempuan pada seneng ketemu di webinar Ngontras yang ke-10. Para peserta webinar sekalian, membincang tentang Banyuwangi ini masih menjadi pembicaraan yang cukup seksi dan apalagi saat ini ya yang sedang tenar-tenarnya, yang sedang tren-trennya, yang sedang digandrungi yaitu film KKN Desa Penari yang penontonnya sampai saat ini dikatakan sampai 4,5 juta menjadikan film horor terlaris di Indonesia kini, gitu ya. Dan film tersebut disebut-sebut katanya salah satu lokasi ataupun latar ceritanya adalah di Banyuwangi, di Desa Songgon atau di mana gitu ya, yang itu masih menjadi
suasana mistis yang kemudian membuat nama Banyuwangi muncul lagi kalau kita lihat di pembicaraan-pembicaraan. Nah, kemarin ketika kita liburan Lebaran gitu ya, di Banyuwangi ada seperti biasa ada setiap tahun ada dua peristiwa budaya, yaitu arak-arakan Barong Ider Bumi yang selalu dilaksanakan di Kemiren, dan juga Seblang Olesari di Desa Olesari. Nah, saya melihat dua komunitas atau dua masyarakat adat di desa tersebut sangat gembira gitu, karena setelah 2 tahun mereka absen tidak menyelenggarakan oleh sebab pandemi ya, yang harus pembatasan sosial berskala besar, maka dua peristiwa budaya kemarin itu begitu gembira meskipun tetap dengan pelaksanaan prokes. Yang berikutnya nanti kalau Anda berkesempatan berkunjung ke Banyuwangi, monggo setelah Idul Adha ada Seblang juga, tetapi di Desa Bakungan yang tentu ada perbedaan. Nah, perbedaan seperti apa? Monggo saksikan nanti, terutama teman-teman yang belum pernah ke Banyuwangi, seperti itu ya. Budaya Banyuwangi atau budaya tradisional, seperti juga budaya tradisional yang lain, juga mengalami perubahan-perubahan, mengalami dinamikanya. Bagaimana dengan budaya Banyuwangi? Bagaimana dengan budaya Osing? Dinamika seperti apa? Nah, nanti oleh dua pembicara kita akan dibahas, dikupas. Kita bisa belajar dari mereka, dan kemudian Anda bisa melakukan feedback ketika tanya-jawab nantinya. Para peserta webinar sekalian, saya tidak akan panjang lebar lagi ya, karena mungkin Anda sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan bagaimana pemaparan dari dua pemateri kita gitu ya. Ya, mungkin ada yang ingat bahwa Banyuwangi sebagai kota yang dikenal dengan kata santet gitu ya. Karena dari dua peristiwa dulu juga ada pembunuhan dukun santet gitu, atau terkenalnya seperti itu. Saya menemukan desain kaos yang bertuliskan bengen nyantet saingenet, maka ada perubahan masyarakat Banyuwangi. Kesan sekarang adalah sebagai tempat wisata yang moncer, maka kemudian akan menjadi semboyannya berbeda, yaitu the sunrise of Java, yaitu matahari terbitnya yang awal di Pulau Jawa, seperti itu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu semua peserta webinar sekalian, dalam nanti pemaparan pemateri, dua pemateri kita, alokasikan waktunya 50 menit, jadi masing-masing 25 menit gitu. Kemudian akan disambung dengan tanya jawab. Untuk tanya jawab nanti bisa disampaikan di chat room, ataupun yang ingin secara langsung bisa raise hand dan kemudian menghidupkan mic-nya dan videonya gitu, seperti itu. Baiklah, karena tak kenal maka tak akrab, maka barangkali sebelum pembicara pertama Bapak Wowo Merianto menyampaikan materinya, kita kulik dulu CV beliau. Bapak Insinyur Wowo Merianto MT lahir di Lumajang 13 Mei 1963. Kemudian pendidikan beliau S1 di ITS dan S2 di ITB. Beliau sebagai ketua komunitas Osing Pelestari Adat Tradisi atau disingkat KOPAT Banyuwangi, dan juga sebagai owner dari Warung Kemarang Banyuwangi. Ini juga jika Anda ingin berkunjung ke Banyuwangi dan kuliner, bisa mampir ke Warung Kemarang ini. Sebuah destinasi wisata kuliner dengan daya tarik
seni budaya. Dalam pengalaman beliau pernah bekerja di Chevron dan juga selama bekerja menjadi ketua Sanggar Seni Budaya di Chevron, lalu juga ketua Bina Musika dan sekarang ketua Kopat. Berikutnya. Kegiatan budaya yang beliau ikuti, lomba karya cipta, lomba festival band, Angklung Carok, kemudian Paju Gandrung, Golden Memory, Gandrung Sawah, Flash Mob, Jejer Gandrung, yang saya belum pernah tahu ada Flash Mob-nya juga ya. Kemudian Ngamen Oseng, Coro Anyar, Ngocor, singkatannya keren. Kemudian Lomba Musik Patrol Banyuwangi dan Lomba Jejer Gandrung Gurit Mangir dan Reuni Gandrung. Untuk buku karya beliau, buku autobiografi beliau Kembali ke Desa tahun 2021. Lalu beliau menciptakan lagu, ada 4 lagu, Kecarok Maning, Rondo Maning, Sajen, dan Kemarang. Wah, ini saya harus mendengarkan lagu-lagunya ini. Nanti saya coba cari kulik di YouTube. Kemudian pengalaman lainnya, beliau membuat dan launching inovasi karya alat musik Angklung Oseng Kromatis ya. Mungkin nanti bisa beliau jelaskan seperti apa Angklung Oseng Kromatis itu. Lalu membangun patung omprok gandrung terbesar di Banyuwangi sebagai panggung kesenian terbuka. Ini saya belum lihat ini, nanti saya coba berkunjung ke sana. Baiklah, para peserta webinar sekalian, demikian perkenalan kita terhadap pemateri pertama kita. Berikutnya saya persilahkan kepada Bapak Wowo Merianto untuk menyampaikan materi webinar. Monggo, Pak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera dari kami dari Banyuwangi. Yang terhormat penyelenggara Ngontras, yang terhormat juga teman-teman peserta webinar. Beli durian, beli kedondong. Ngontras keren. Rendong. Saya agak grogi akademis. Videonya ceket, Pak. Menjadi budayawan bersama teman-teman Kopat. Pada hari ini kami menyelenggarakan ini Mohon maaf Pak Wowo, suaranya hilang gitu. Oke, maaf internet kami di sini di desa, maklum, harap maklum di desa. Agak sering putus-putus. Oke. Jadi kami minta tolong juga dari anggota Zoom yang bernama Kopat juga di di tag di sini sehingga muncul layar ketika saya bicara. Saya ingin perkenalkan pada hari ini bersama saya di sini adalah teman-teman saya, barangkali nanti ada yang ingin tanya. Di antara teman-teman kami ada pendiri Kopat adalah Manusi, silakan maju Manusi, ini dia Manusi. Say hello dengan teman-teman di Ngontras, maju. Nah, ini Manusi. Dia diaobiain. Nah, itu Manusi.
beliau adalah maestro budayawan. Saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi sebelahnya manusia adalah Pak Aikanu, tidak asing lagi bagi kita. Pak Aikanu, monggo maju ke depan, say hello dengan teman-teman. Ya, itu dia Pak Aikanu yang baju putih. Setelah itu, saya juga didampingi ahli sejarah Banyuwangi yang cukup tidak asing lagi bagi kita, Bapak Thomas. Bapak Thomas paling paling kanan ini, monggo Pak Thomas. Nah, ini Pak Thomas ahli sejarah dan budayawan bersama tim Kopat Banyuwangi. Saya panggil lagi nih yang tidak asing lagi, Kang Subari, maju riko Kang. Ini siapa yang tidak tahu beliau ini adalah Kang Subari, pencipta sampai internasional, tidak hanya nasional. Saya juga panggilkan Kang Sarpin. Ah, ini maestro kebu-kebuan dari Alas Malang. Maestro kebu-kebuan. Kang Sarpin, pawangnya kebu-kebuan ini, dulur. Beliau ini. Oke, terima kasih Kang Sarpin. Siapa lagi? Oh, iku Kang Cip Bagawan. Maju riko naik onohang kangen merini wong-wong ikai. Konco-konco angring kontras. Kang Cip maju. Beliau ini budayawan yang sangat terkenal di Banyuwangi. Kini kang. Anglor. Kini kak, iki ya. Tai, oke. Oh, ikau. Nah, ini Kang Cipto Begawan, budayawan. Dan teman-teman lain banyak sekali yang hadir kali ini, yang muda juga ada, Robin. Saya juga didampingi Kepala Desa Taman Suruh yang juga sangat pecinta adat lestari dan ingin melestarikan bersama kami. Juga ahli purbakala, Mbak Titin ngaduk gombok, ngaduk koreko. Ahli purbakala yang meneliti peninggalan-peninggalan sejarah di Banyuwangi. Ini Mbak Titin, ahli purbakala kami. Matur nuwun sedoyo. Kang Bendol, pembuat angklung terkenal di kai. Kang Nik Bendol, pembuat angklung. Angklung-Using Banyuwangi. Monggo, terima kasih. Jadi saya didampingi oleh teman-teman saya, anggota komunitas Using Pelestari Adat Tradisi Banyuwangi, yang kami singkat KOPAT, yang berdiri secara resmi 2 tahun yang lalu lebih. Namun secara kegiatan kami sudah lama berdiri. Yang lalu. Itulah perkenalan kami. Kami ingin membahas sebuah topik yang ditawarkan oleh Ngontras. Maaf Pak Wawo, termute suaranya. Mikrofonnya termute. Halo ya. Pak Wawo. Tapi yang tadi sudah. Ini muncul sudah. Tadi sempat termute. Tadi belum ya? Barusan okay. Sempat termute ya. Oke. Okay. Baik, kami lanjutkan. Kami akan sedikit menyampaikan dengan waktu yang disediakan tentang dinamika seni budaya Using. Kami batasi adalah hilang Pak suaranya. Sinyal, barangkali sinyal ya ini. Saudara-saudara.
Halo Pak Wawo. Jika misalnya apa jaringan bisa diperbaiki, kemudian barangkali bisa kita dahulukan Pak Puji Wahono untuk halo Pak Puji Wahono bisa memberikan materi dahulu, kemudian nanti ketika jaringan dari Pak Wowo sudah oke, bisa dilanjutkan oleh Pak Wowo. Makaten Pak, Pak Puji Wahono barangkali. Oke, matur nuwun Mas Hendi. Tapi sebelumnya kami bacakan dulu CV jenengan. Baik, para peserta webinar sekalian, Bapak Dr. Puji Wahono S.E.M.A. lahir di Banyuwangi pada tahun 1960, 1 Februari 1960. Pendidikan S1 di UNED dan UT Jakarta, serta S2 di UI dan S3 juga di Universitas Indonesia. Beliau saat ini adalah dosen FISIP Universitas Jember. Pernah mengajar di UI, Unsri, Unila, dan UIN Jakarta. Keanggotaan beliau di organisasi profesi ada di IABI, ada di IAPA, ada di FMI, ada di AIHI, ada di FK2PT, dan juga di IP. Nah, buku-buku beliau banyak sekali di sini bisa kita baca. Ada manajemen pengetahuan, ada juga terkait potensi budaya using dan industri kita. Lalu juga ada BUMN dan privatisasi di Indonesia. Ada Palestine Peace Not Apartheid dan juga Model of Democracy. Bank Indonesia menuju independensi bank sentral, paradigma baru lembaga keuangan mikro dan juga korupsi di Indonesia, serta 40 tahun kiprah Bank Niaga. Serta beliau juga menulis kontroversi industri tepung terigu. Selanjutnya artikel-artikel, ada artikel internasional dan juga ada artikel nasional. Ada yang di apa tentang Creation of Corporate Knowledge of Indonesia and Innovation Among Indonesian Batik, dan juga Strategy for Developing Sustainable Ecotourism. Lalu Public Service Innovation Through the Application of Smart Kampung Concept in Local Government, Banyuwangi. Juga the Role of Knowledge Absorption and the Mediation of Effect of Social Network on the Competitive Advantage of Batik. Dan beliau juga pada artikel nasional ada potensi ekonomi digital kreatif, ada juga sentuhan kreatif dan inovasi wisata kuliner bahari, dan inovasi berbasis sumber daya alam dalam pengembangan sektor pariwisata Banyuwangi. Cukup banyak karya beliau, dan untuk lebih mengenal bisa kontak juga nanti, di sini tidak diberikan alamat email, tapi nanti bisa kami berikan jika ada yang memerlukan. Pengalaman riset beliau ada gastronomi daerah sebagai industri kreatif, kemudian juga ekonomi kreatif batik di Jawa Timur, lalu potensi budaya using dan industri kreatif. Selain itu, pengalaman beliau di koordinator ASEAN Study Center, juga presenter dari berbagai seminar nasional dan internasional, dan best presenter pada seminar nasional ISOI. Dan hobi beliau olahraga dan jalan-jalan. Demikian CV singkat yang bisa saya bacakan untuk kita mengenal lebih akrab pada pemateri kedua kita, Pak Puji Wahono. Monggo, Pak Dr. Puji Wahono. Terima kasih, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya,
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Tentu saya lihat tadi ada beberapa tokoh senior dan juga tokoh-tokoh muda dan tokoh-tokoh masyarakat di Banyuwangi semuanya. Kebetulan saya dilahirkan di Banyuwangi dan hampir setiap harinya kumpul dengan masyarakat Using, sehingga ya saya bisa bahasa Using selain bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia, dan saya juga ikut berbicara dalam bahasa Using dan juga berupaya mengembangkan dan ikut mengenalkan budaya dan bahasa Using kepada kawan-kawan maupun pada luar Banyuwangi. Sebelum saya mulai, saya salam hormat saya kepada penyelenggara, mulai dari Pak Heru, kemudian Pak Moderator sendiri, kemudian juga Pak Dekan Unmu tadi, kemudian dari Banyuwangi, saya melihat ada Mas Andang. Mas Andang dari Rektor Untak. Selamat siang, Mas Andang. Mudah-mudahan sehat, Mas. Kemudian Mas Wowo. Alhamdulillah sehat, Pak Puji. Tenun. Oke. Mas Wowo, sebagai narasumber pertama tadi, sayangnya terputus. Kemudian saya lihat ada sejarawan, mungkin antropolog, kemudian budayawan, yang semuanya saya kira yang pasti sangat ahli ya tentang Banyuwangi ya. Saya ikut sharing di sini tentang budaya Banyuwangi dan dinamika budaya Banyuwangi, apa yang pernah saya lihat dan saksikan. Semoga bisa menjadi bahan untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Tuku tebu nang desa Telemung, kata orang Banyuwangi harus berpantun. Jaluk srikaya dibungkus kertas. Dino Sabtu dulur aja riko bingung, ayo podo gabung nang ngontras. Ya. Ini perlu kita sampaikan pantunnya. Kemudian bentar, saya mau share screen saya. Muncul ya. Belum, Pak. Belum muncul. Ya. Ini. Ya. Saya ganti aja. Saya ganti yang. Yang korpin. Ya. Dan lancar. Kelihatan ya, Pak? Oke, sampun kelihatan, Pak. Ya, kalau kita bicara Banyuwangi, tentu tidak lepas dari suku Using. Ya, suku Using adalah kelompok masyarakat yang dikenal sebagai suku asli Banyuwangi. Mereka memiliki keunikan-keunikan, yaitu adat istiadat, bahasa sendiri, baju, makanan, kemudian apa bahasa tadi sudah saya sebutkan, kemudian ya ritual-ritual yang tidak kalah menarik dibanding dengan ritual-ritual yang dipraktekkan oleh suku-suku di lainnya. Suku Using ini dapat dijumpai di sejumlah lokasi atau wilayah seperti Kecamatan Belagah,
Sogo Jambi, Kabat, Songgon, Serono, Beteng, dan lain sebagainya. Di Kota Banyuwangi juga kita bisa menemukan suku Using. Keberadaan suku Using ini banyak dikaitkan dengan salah satunya Kerajaan Majapahit, juga Mataram, dan Kerajaan Mengwi di Bali yang tidak jauh dari Banyuwangi. Nah, adat dan budayanya selain memiliki bahasa sendiri, suku Using juga memiliki sejumlah adat dan budaya yang termasuk kesenian, diantaranya adalah gandrung, janger, kemudian jaranan, kebo-keboan, ada barong juga, ada mocoan, dan seterusnya. Jadi barong juga ada di Banyuwangi. Nah mungkin dalam pemahaman saya, kenapa ada barong di Banyuwangi, kenapa ada barong di Bali, gitu ya. Mungkin itu nanti ada saya lihat ada Pak Ikanut yang pakar juga, dan budaya lain bisa menjelaskan lebih lanjut tentang mengapa barong Banyuwangi kelihatannya kepalanya lebih kecil dibanding barong Bali misalkan. Nah, kemudian barongnya mungkin ada hubungan antara Bali dengan Banyuwangi karena Bali pernah menjadi bagian dari Kerajaan Mengwi, dan juga pakaian adat dan tradisi Banyuwangi suku Using khususnya itu juga tidak lepas dari gaya-gaya dan ada kemiripan dengan di Bali. Maaf. Nah, karena itu hubungan antara Banyuwangi dengan Bali saya kira sangat erat. Nah, rumah adat juga menjadi bagian lain dari suku Banyuwangi, di mana menurut penafsiran saya, analisis saya, rumah adat suku Using ini unik dari segi arsitektur. Bentuknya terbuka dan menandakan keterbukaan suku Using terhadap orang dengan latar belakang dan budaya dari luar Banyuwangi atau luar Using. Selain itu, suku Using juga dikenal dengan keramahannya dan mudah beradaptasi serta bergaul dengan suku-suku lainnya. Nah, rumah Banyuwangi ini, rumah Using ini bisa ditemukan di berbagai tempat di Banyuwangi, di wilayah Banyuwangi. Bahkan sekarang sudah kita lihat menjadi ikon, salah satu ikon di Banyuwangi, dan banyak kafe-kafe yang di Banyuwangi menggunakan model rumah Using ini. Nah, ini saya kira bagus, dan saya lihat juga Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, saya dengar juga memberikan insentif kepada masyarakat yang melestarikan rumah-rumah budaya Using ini. Ya, paling tidak itu kita dapat temukan di Kampung Using di Banyuwangi, Kampung Wisata Using. Nah, kemudian tradisi unik lainnya adalah banyak ya sebetulnya, tapi yang agak unik menurut saya itu adalah mepe kasur gitu ya. Mepe kasur itu juga menjadi tradisi di Banyuwangi karena mungkin kasur itu dibuat dari kapuk dari pohon randu, sehingga suku Using biasanya juga melakukan kebiasaan mepe kasur di pinggir jalan. Tidak hanya karena basah, tetapi ini ada tradisi mepe kasur ini merupakan tradisi rutin yang dilakukan pada bulan Zulhijjah bersamaan dengan acara selamatan desa. Dan tradisi ini dipercaya oleh masyarakat Using dapat menjaga kerukunan dan semangat bekerja dalam rumah tangga. Jadi tradisi Using itu mulai dari dalam rumah, dari diri sendiri, kemudian berkembang sampai lingkungan. Jadi tidak hanya internal, tetapi juga eksternal. Jadi orang Using itu memperhatikan juga budaya dari diri sampai keluarga dan sampai juga lingkungan eksternalnya. Nah, kemudian budaya lain ini yang saya sebut budaya selain mepe kasur tadi, budaya Using lainnya adalah barong ider bumi. Ya, kalau Bapak Ibu datang ke Banyuwangi, itu ke Kampung Using sana, kemudian di dekat juga dengan tempat tinggalnya Pak Wowo tadi, itu juga diselenggarakan barong ider bumi tiap bulan Syawal oleh warga Using. Ya, bagi saya upacara-upacara ini dilakukan setahun sekali, dan banyak diantaranya yang setelah adanya Idul Fitri.
Nah, sebagian warga Osing membentuk kelompok barong yang mengitari atau barongan ya, yang mengitari desa dari ujung timur ke barat. Ya, tradisi tersebut digelar dalam bentuk seperti festival atau arak-arakan yang dilakukan oleh masyarakat Osing dan kadang-kadang dihadiri oleh pejabat-pejabat dan juga menteri. Selain juga ada wisatawan tentunya, baik domestik maupun wisatawan asing. Nah, di sana juga ada, di kampung Osing itu juga saya melihat ada festival ngopi, ya, ngopi sewu. Nah, ini juga tradisi yang khas juga di masyarakat Osing. Di tengah-tengah pelaksanaan festival, kalau kita ngomong tentang Barong Idul Bumi, masyarakat lainnya juga yang menonton itu biasanya juga melempari peserta dengan uang logam. Tujuannya itu konon untuk menolak bala yang datang ke wilayah tersebut. Jadi wilayah ini dulunya pernah dilanda kemarau kepanjangan, lalu suku Osing melakukan tradisi Barong Idul Bumi agar musim kemarau pergi tepat waktu dan sawah bisa digarap lagi untuk mendapat penghasilan. Yang bisa kita lihat sebetulnya ya, meskipun Banyuwangi ini adalah kota pantai Selat Bali, di Selat Bali, tetapi budaya pertanian itu atau budaya agraris itu cukup mewarnai wilayah Banyuwangi. Kemudian, nah, tradisi lain adalah angklung pagla. Ya, saat musim panen tiba, suku Osing biasanya juga akan memainkan angklung pagla. Pagla itu biasanya dibuat di tengah sawah, ada yang rendah, ada yang agak tinggi, ada yang tinggi. Nah, itu tujuannya juga selain untuk tempat istirahat, tempat makan, juga istirahat dari kerja sebagai petani, kemudian juga tempat makan, tempat juga untuk berkesenian. Ya, seperti upacara juga atau ritual yang dilakukan pasca panen. Dan dulunya angklung pagla ini dimainkan sebagai hiburan para petani yang memanen padinya. Nah, selain menjadi hiburan, permainan angklung pagla diisyaratkan agar warga membantu petani memanen. Dulu kalau kita lihat namanya pindah rumah saja di Banyuwangi, kita rumahnya yang diangkat bareng-bareng gitu ya, di warga sekampung mengangkat rumah bareng-bareng setelah apanya biliknya itu dilepas-lepas, kemudian tinggal tiang-tiangnya saja, kemudian diangkat ya, untuk pindah ke tempat yang lainnya. Ini menarik karena lewat jalan raya atau jalan umum gitu ya, jalan depan rumah kita. Jadi kalau sekarang pindah rumah itu orangnya saja bawa kasur dan peralatan rumah tangga, tetapi kalau zaman dulu pindah rumah itu rumahnya yang dipindah ya, termasuk rumah-rumahnya digotong rame-rame. Nah, itu menunjukkan apa, bahwa tadi bahwa nilai gotong royong begitu kental dalam tradisi masyarakat Osing ini. Nah, dalam perkembangannya angklung pagla ini sudah digabungkan dengan alat-alat musik modern seperti kendang kempul, kemudian gitar elektron dan lain sebagainya. Nah, ini foto saya ketika ikut menyanyi di Banyuwangi di angklung pagla yang diadakan di Kopi Lego ya, Kopi Lego Gombeng Sari. Nah, tradisi lainnya yang juga sangat kental dan ini juga menyayat kalau kita mendengarkan malam-malam hari itu adalah tradisi mocoan, lontar Yusuf. Ya, mungkin nanti Pak Aikanu bisa membantu menjelaskan bagaimana lontar Yusuf ini dan kaitannya dengan budaya Banyuwangi. Mocoan lontar Yusuf ini juga terus dipertahankan. Dulu ada yang namanya aljin ya, digabungkan dengan jok-jok atau lawaan-lawaan yang bisa menjadikan penonton tidak ngantuk. Nah, tradisi ini juga erat dalam kehidupan spiritualitas warga Osing yang terus dilestarikan
Dan pembacaan Lontar Yusuf ini dilakukan pada saat tertentu yang dianggap penting. Misalkan ada proses adat seperti seblang, tumpengan, kadang-kadang ada sunatan juga bisa mengundang hajatan yang mengundang para pelontar ini. Nah, Lontar Yusuf itu adalah kitab kuno yang tertulis dengan aksara Pegon dan berisi tentang kisah Nabi Yusuf dan bentuknya itu dalam puisi. Kemudian tadi juga disebutkan, sudah disinggung, tradisi kebo-keboan yang merupakan ucapan syukur. Ya, ini kalau ingin melihat kebo-keboan itu ada di Alas Malang. Di Kecamatan Alas Malang itu Singojuru, yang di mana itu merupakan ucapan syukur yang berusaha untuk disampaikan oleh masyarakat Pusing dalam karena diberkahi dengan keamanan, keselamatan, dan juga dengan panenan yang cukup banyak yang diperoleh pada saat itu. Dan ritual ini juga dilakukan satu tahun sekali setiap bulan Muharram. Satu tahun sekali di setiap satu Muharram atau satu Suro yang ada dalam penanggalan Jawa. Nah, ini juga kalau kita melihat Suroan itu juga ada di pantai-pantai. Di upacara di pantai juga dilakukan. Ini juga sebagai rasa syukur yang dilakukan oleh para nelayan terhadap panen ikan, ya, dan keselamatan yang diberikan oleh yang kuasa kepada masyarakat suku Using dan Banyuwangi pada umumnya. Nah, tradisi ini konon kebo-keboan ini sudah berlangsung semenjak abad 18. Dan masyarakat suku Using meyakini jika ritual ini tidak dilakukan, maka akan muncul musibah di desa mereka. Jadi polanya hampir sama, ya, baik nanti itu petik laut maupun kebo-keboan atau upacara-upacara yang lainnya, semuanya itu merupakan ucapan syukur dan atas karunia yang diberikan Yang Maha Kuasa, atas keselamatan, kenikmatan, dan juga umur panjang yang diberikan kepada suku Using Banyuwangi. Nah, yang tidak kalah menariknya dan juga menjadi salah satu dan menjadi ikon, ya, sekarang sudah menjadi ikon Banyuwangi, adalah gandrung. Ya, tarian ini banyak digunakan untuk menyambut panen raya juga, ya, acara pernikahan atau khitanan. Saat menarikan tarian ini, para penari diiringi dengan musik khas, yaitu perpaduan dua budaya antara Jawa dan Bali. Kemudian juga arti gandrung atau terpesona, ya, tergila-gila mungkin, ya, maksudnya ditujukan kepada Dewi Sri Dewi Padi yang merupakan pembawa kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, namun ada cerita lain juga bahwa seni gandrung ini juga dikaitkan dengan masalah perjuangan di masyarakat Banyuwangi. Dan dulu gandrung ini, kalau menurut ceritanya, ditarikan oleh seorang penari pria sebelum kemudian berkembang menjadi penari wanita atau perempuan. Nah, ketika tahun 2010 kesini, itu ada inovasi-inovasi di gandrung. Misalkan kalau dulu pakaiannya itu atau gandrung itu tidak memakai baju panjang, ya, tapi kemudian karena ada ada kritik dan lain sebagainya, saran, ya, pada bupati ketika itu Pak Anas, kemudian gandrung tetap bisa dilakukan dengan memakai pakaian yang ketat, yang kelihatan di lengan itu, jadi tidak kelihatan karena itu dibungkus oleh kain yang ketat dengan warna kulit misalnya, ya.
Gandrung Sewu juga diadakan di Pantai Banyuwangi. Ini juga menjadi ikon wisata modern Banyuwangi. Dan juga kalau dulu awalnya itu masih sulit ya mencari gandrung di Banyuwangi yang mau ikut festival Gandrung Seribu itu, Gandrung Sewu, tetapi sekarang sepertinya udah menolak-nolak gitu ya, karena banyaknya yang ingin berpartisipasi. Tentu saja diseleksi partisipasi masyarakat ini sehingga tidak melebihi dari kapasitas yang disediakan. Nah, Seblang. Seblang ini juga menarik karena Seblang ini merupakan tradisi yang sangat tua. Saya lihat kalau nggak salah itu 1600 sekian itu sudah ada tradisi Seblang. Kalau ya itu dan masih terawat dengan baik. Kalau nggak salah 8 hari yang lalu atau seminggu yang lalu itu Seblang juga diadakan. Salah satu tari Seblang ini, tari Seblang ini maksud saya ada dua ya di Banyuwangi. Kalau di Bali mungkin ada satu desa yang menyelenggarakan tari sejenis Seblang ini, tetapi kalau di Banyuwangi itu ada dua ya, Seblang Olesari dan Seblang Bakungan. Ditujukan apa tarian ini untuk ruatan atau selamatan desa agar terhindar dari petaka serta memperoleh hasil panen yang melimpah. Jadi tradisi budaya pertanian tadi yang cukup kental di dalam masyarakat suku Using. Nah, tarian ini tentu syarat dengan ritual sebab penari harus dirasuki roh leluhur, kalau orang Banyuwangi menyebut keciman. Keciman itu kerasukan jin gitu ya, jin. Kemudian tidak sembarang perempuan dapat menjadi pelaku Seblang. Saya tidak menyebut penari karena sebetulnya yang melakukan Seblang itu bukan penari, gitu ya, nggak bisa nari. Tapi mereka merupakan turunan dan merupakan orang yang ditunjuk untuk menjadi penari karena hubungan antara orang yang semacam pawangnya dengan leluhur mereka. Nah, tarian ini masih rutin dilaksanakan di Bakungan dan Olesari. Bedanya apa? Ya, bedanya kalau di Olesari itu dilakukan oleh pelaku Seblang yang masih muda, masih perawan gitu ya. Tetapi kalau di Olesari ya, kalau di Bakungan itu yang sudah menopause ya. Artinya apa? Artinya bahwa keduanya itu menunjukkan bahwa ritual Seblang ini adalah ritual yang berdasarkan kepada kesucian, ya, mengandalkan kepada kesucian. Jadi yang sudah sepuh pun itu yang sudah menopause, bahkan ada yang umur 75 tahun itu juga bisa melakukan ritual Seblang ini. Jadi memang unik dan harus dikunjungi saya kira. Ya. Kemudian kalau di Olesari juga itu dilakukan setelah Idul Fitri, ya. Kemudian bedanya lagi kalau di Bakungan itu dilakukan setelah Idul Adha. Ya, geraknya itu gerak ya melambaikan tangan kiri kanan gitu ya, tidak terlalu menari seperti penari gandrung gitu ya, tapi lebih banyak melambaikan tangan kiri kanan. Nah, itu juga dianggap sebagai menggambarkan tradisi dari masyarakat dan leluhur Banyuwangi ya. Nah, ini sebetulnya tradisinya awalnya memang tradisi Hindu ya, tradisi Hindu yang tadi mungkin asimilasi dari Bali, Galungan dan Kuningan. Namun ketika Islam masuk di Banyuwangi itu saya kira Galungan dan Kuningan itu berangsur-angsur berkurang, kemudian digantikan dengan Idul Fitri dan Idul Adha tersebut. Mungkin nanti kami minta penjelasan dari para budayawan yang hadir di sini. Nah,
Tadi juga ada Barong Ider Bumi, ya. Barong Ider Bumi kadang-kadang juga sama ya, hampir sama, hampir barengan dengan yang dilakukan setelah Idul Fitri ini. Kalau Barong Ider Bumi mungkin 3 hari setelah Idul Fitri. Nah, tadi masuknya Islam tetap membolehkan dan melanjutkan, ya, melanjutkan dari sejarahnya, melanjutkan tradisi ini di Banyuwangi, sehingga tradisi ini disesuaikan dengan agama Islam, ya, atau tradisi Islam. Kemudian filosofinya sama, ya, adalah rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengharap agar semua bisa kembali menjadi di sedia kala. Ya, jadi ada kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, misal dikaitkan dengan panenan yang didapat, kemudian kesehatan masyarakat di desa tersebut, dan kemudian juga adanya berkah-berkah lain dari Yang Maha Kuasa. Namun dalam Banyuwangi modern ini juga sudah dikaitkan dengan adanya basar, ya, produk-produk unggulan, pameran produk-produk unggulan, ya. Kemudian nanti sebelahnya pada puncak acara, karena kita sudah mengemas menjadi industri kreatif yang juga menjadi industri pariwisata di Banyuwangi. Nah, ini juga tidak mudah menjadi penari sebelang ini, karena ini juga bentuk pewarisan atau transfer of local knowledge, ya, local wisdom. Ya. Jadi, karena kalau saya baca secara teori, pewarisan itu baik local wisdom maupun local knowledge atau knowledge secara umumnya, itu pewarisannya itu harus dalam bentuk magang, ya, atau praktek langsung. Jadi tanpa itu kita belajar juga susah gitu ya, sulit ya. Jadi sekali lagi kemudian tradisi ini dipadukan dengan yang lain-lain, ya, tradisi-tradisi lain dikemas dalam pariwisata tadi. Ya, ada perbedaan juga kalau di Olesari itu rambutnya tadi pelaku sebelang adalah hijau, ya, tetapi kalau di yang di Bakungan itu putih gitu ya, pelaku selangking pelakunya yang masih anak-anak atau masih perawan, yang satunya sudah menopause gitu ya. Jadi ini sangat sangat unik, ya. Dan ini indikator, saya pernah diceritain oleh Pak Hasnan bahwa seberang itu, ya, kalau nggak kesurupan itu bukan seberang, tapi pernah beliau membawa seberang ke Surabaya tidak kesurupan gitu, tapi begitu dibawa ke Bali di bawah pohon beringin itu kesurupan, ya, karena katanya keciman tadi ada jin gitu, ya. Nggak tahu ini benar apa enggak, mudah-mudahan kalau ada Pak Hasnan bisa cerita juga. Kemudian kalau kita tanya tadi seperti apa sih rasanya setelah trans Nadia atau kerasukan tadi, ya nggak terasa, mereka terasa, cuman terasanya capek-capek saja, dan badan pegel-pegel katanya, mungkin ya karena sudah sepuh gitu ya. Dan ini dalam penampilannya juga didampingi pawang atau apa itu namanya, pawang dan juga dua orang ambong kalau nggak salah namanya, ya. Nah, ini yang menjadi rame itu apa? Karena desa juga dihias. Makanan-makanan, gastronomi, atau kuliner di Banyuwangi itu juga disiapkan oleh masyarakat secara gotong royong. Semua orang melakukan persiapan, dihias dengan janur dan sebagainya. Kemudian pada puncaknya itu, lampu akan dimatikan dulu, kemudian upacara dimulai. Jadi hampir seperti di Bali. Dan makanannya, gastronomi atau kulinernya yang menjadi khas itu adalah pecel pitik, ya, paling saya suka itu pecel pitik tadi, ya. Jadi pecel pitik itu ayam kampung dipanggang, tidak dikasih bumbu, kemudian dibuatkan bumbu dari parutan kelapa yang sudah dibumbui. Nah, nanti parutan kelapanya itu dibakar, nanti digabungkan dengan ayam itu, dan itu rasanya sangat enak sekali. Nah, Mas, boleh tanya sampai jam berapa ini? Sampai berapa lama lagi? Kurang berapa menit? Kurang 3 menit. Oke. Kami dari Kopat sudah siap.
Oke, okay, Pak. Jangan biar biar nggak kebablasan saya. Yeah. Oke. Okay. Baik, nanti di dalam Banyuwangi modern juga saya melihat adanya kreatif batik yang bisa dikembangkan terus, dan kemudian janger. Ya, jadi industri kreatif itu kan banyak, ada sekitar 17 subsektor industri, batik, kerajinan, pertunjukan, kemudian video, kreativitas lain. Jadi industri kreatif itu adalah industri-industri yang berdasarkan kreativitas, termasuk film, kemudian nyanyian dan lain sebagainya, itu masuk dalam kreatif. Jadi industri kreatif itu sangat penting untuk dikembangkan. Korea Selatan misalkan sekarang kita banyak masyarakat kita yang tergila-gila dengan budaya Korea Selatan. Nah, ini gambar kuliner Banyuwangi yang perlu dicicipi oleh kita semuanya. Tentu saja menurut saya enak-enak semuanya. Dan ini pakaian adat Banyuwangi seperti juga yang saya gunakan ini adalah yang saya kenakan kira-kira salah satu dari pakaian adat Banyuwangi. Nah, karena banyaknya keagungan yang ada di Banyuwangi itu sehingga Banyuwangi disebut sebagai Majestic Banyuwangi. Mudah-mudahan ini Banyuwangi akan terus berkembang dan budaya Banyuwangi terus akan berkembang, tidak mengalami degradasi meskipun ada pariwisata juga digalakkan di Banyuwangi. Jadi Banyuwangi bagaimana mencari keseimbangan antara kelestarian budaya dan lingkungan dengan sumber-sumber ekonomi kreatif tadi, kreativitas, pariwisata, sehingga masyarakat secara ekonomi akan naik dan secara budaya juga akan lestari. Saya kira cukup itu pengantar dari saya, mudah-mudahan memberikan pemantik buat diskusi kita nanti ya. Terima kasih Mas Edi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puji yang telah memberikan materi tentang dinamika budaya Osing sampai ke tari, ke seni busana dan seni-seni yang lainnya yang dijelaskan secara panjang lebar, juga termasuk ritual-ritual. Baiklah, kita menuju Pak Wowo Merianto. Yang ya. Kira-kira sudah oke untuk sinyalnya. Sudah enggak masalah. Yeah. Monggo langsung saja dilanjutkan. Yeah. Saya akan share screen saya. Sebentar. Apakah sudah bisa kelihatan screen saya? Menuju kelihatan ini sepertinya. Ya. Yeah. Sudah mulai. Enggak keluar. Belum, Pak. Belum. Apa dulu? Bentar, saya panggil tenaga ahli saya. Ah ya. Yang asisten ahlinya. Ketutupan, oke, buka aja. Terima kasih Mas Puji tadi yang telah menjelaskan. Memang seperti itulah budaya, seni budaya di Banyuwangi. Yang ingin kami sampaikan di sini adalah dari segi destinasi, seni budaya sebagai destinasi wisata. Jadi permasalahannya adalah yang pertama adalah bahwa Banyuwangi sekarang memiliki yang namanya BFest. BFest itu adalah Banyuwangi Festival, di mana terdiri dari 99 festival dalam satu tahun. 99 festival dalam satu tahun. Permasalahannya adalah bagi kami pelestari adat ini, apakah sudah cukup 99 tadi, apakah cukup menarik bagi wisatawan? Karena bagaimanapun seni budaya kita yang
kita jadikan sebagai suatu destinasi wisata. Jadi pertanyaannya apakah yang pertama, apakah Bifest ini sudah cukup menarik wisatawan? Dan yang kedua yang sering dipertanyakan oleh pelaku seni budaya, apakah sudah berkelanjutan? Jadi apakah dengan festival yang setahun sekali itu sudah cukup? Yang diharapkan oleh seniman dan budayawan kita adalah berkelanjutan, continuity, berkelanjutan, terus-menerus. Sehingga para wisatawan yang datang ke Banyuwangi itu tidak harus menunggu mau lihat seblang kok hanya cuma setahun sekali. Misalnya seperti itu yang diinginkan oleh seniman dan budayawan kita. Oh, iya jari anu, kesepakar pemerintah ini jari itu. Saya ambil contoh, beberapa waktu yang lalu ada teman saya, teman kuliah, tapi sudah menjadi warga Singapura dan suaminya orang Singapura, datang ke Banyuwangi. Dia ikutilah arah desa wisata atau village culture. Ada tandanya itu, village culture di suatu desa. Setelah datang, dia tidak menemukan apa-apa di situ. Dia tidak menemukan apa-apa. What I can see, kata teman saya itu, apa yang bisa aku lihat di desa wisata tersebut? You can see swimming pool. Walah, cuma swimming pool. Ada di dapur banyak. Kami ingin culture, yang nama village culture itu ada culture-nya gitu. Jadi itu belum berkelanjutan. Beberapa festival yang ada di Banyuwangi, saya ambil contoh, festival padi misalnya, mendatangkan puan misalnya sampai begitu ramenya. Setelah beberapa minggu, bulan mungkin, sebulan kemudian saya ingin datang ke sana. Ternyata tidak ada apapun, pondok-pondok sudah rusak, tidak ada penghuni, hanya satu pondok yang menjual kopi di sana. Nah, yang diharapkan oleh teman-teman adalah suatu destinasi seni budaya yang berkelanjutan. Sehingga saya ambil contoh seperti tadi disampaikan oleh Mas Budi. Contoh di sini adalah Gandrung. Gandrung. Gandrung ini diharapkan menjadi tarian pembuka di setiap acara, di setiap ritual, di setiap kegiatan yang ada di Banyuwangi, selalu ada tarian pembuka yang namanya jejer gandrung. Bisa jejer gandrung Podononton, jejer gandrung Kembang Menur, jejer gandrung Kurit Manggir, sudah ada beberapa jejer gandrung yang fungsinya adalah menjadi tarian pembuka. Yang kemudian adalah Paju Gandrung. Paju Gandrung itu sudah tergerus oleh kegiatan organ tunggal atau elektron. Kalau ada orang punya gawe, sekarang sudah sangat langka orang nandap yang namanya gandrung teroban atau paju gandrung. Mari kita dinamikakan lagi, kita hidupkan lagi. Jejer gandrung itu ada di setiap-setiap destinasi wisata. Baik itu di wisata kuliner, wisata alam yang kaya di Banyuwangi. Mari kita hidupkan sehingga menjadi suatu suguhan budaya yang berkelanjutan, continuous, terus diadakan. Itu yang diharapkan oleh seniman-seniman kita. Pelaku-pelaku di Kopat ini ingin melestarikan bukan setahun sekali. Setahun sekali ya, ider bumi. Tetapi ada ider-ider yang lain, dari desa lain. Ayo, kita adakan arak-arakan barong, kita adakan arak-arakan seblang. Sehingga menjadi berkelanjutan. Ada terus. Adia ta? Adia kata teman-teman kuat. Harus adia. Gitu. Kemudian ada meras gandrung. Itu bagus. Meras gandrung di terakota. Itu ada sendera teri. Tari meras gandrung. Walaupun sebulan sekali. Cukup. Jadi selain ada setahun sekali, ada sebulan sekali, ada yang seminggu sekali. Gandrung, aju gandrung yang ada di warung Kemarang misalnya. Seminggu sekali selalu ada.
Selain itu ada acara lagi setiap malam suro atau setiap malam tahun baru kami adakan pacu gandrung semalam suntuk. Sehingga berkelanjutan. Itu yang diharapkan oleh teman-teman di pelaku yang ada. Terima kasih, Mas Satria. Terima kasih kembali, Bu Marlina. Terima kasih, Pak Agung. Mohon di-mute teman-teman yang hari ini bisa kembali lagi ke main room utama. Terima kasih, teman-teman. Mohon teman-teman yang ini di mute yang bukan sebagai pembicara untuk sementara. Selanjutnya adalah dengan adanya pandemi COVID, Banyuwangi kreatif sekarang bukan sekedar gandrung sewu atau gandrung nusantara, tapi sudah kami sudah memiliki gandrung dunia, gandrung sewu dunia yang ditampilkan secara online pada saat yang sama. Dari semua negara, semua kota besar di negara-negara menarikan sebuah jenjer gandrung yang sama. Ini juga suatu kreativitas, suatu dinamika pada seni gandrung. Gandrung sawah juga demikian. Di setiap destinasi alam yang ada di Banyuwangi, ada sawah, ada gunung, kita tampilkan gandrung sawah yang memang Pak Asnan Singodimayan, budayawan kita itu, pernah ketemu saya, gandrung iku mulo panggonane ring sawah. Jadi sosok Dewi Sri yang turun kepada sawah, itu yang tidak berubah. Tetapi dinamikanya bisa dimainkan, ada gandrung sewu, ada gandrung pahit gandrung, ada gandrung teroban, ada gandrung jejer, sebagainya. Jejer gandrung gurit mangir juga suatu kreasi baru, tahun lalu 2021, yang kita adakan di 4 lokasi, seluruh Banyuwangi ada 4 lokasi, sehingga jejer gurit mangir yang sangat cepat dengan tim penari gandrung yang dengan tempo yang sangat tinggi, cocok dengan anak muda sekarang, itu sudah mulai dikenal oleh mahasiswa maupun pelajar yang ada di Banyuwangi. Reuni gandrung, kalau bisa diadakan jangan cuma setahun sekali, di beberapa tempat. Reuni gandrung itu kita kumpulkan, ada penari gandrung, gandrung terop, gandrung marsan yang sekarang oleh Kang Subari, teman Kopat itu, diangkat kembali gandrung marsan. Beberapa tahun lalu, 2018, gandrung marsan menjadi sebuah tarian pada pembukaan acara Asian Games. Pada tarian massal, ada sosok gandrung massal, beberapa kelompok di sana. Jadi itulah dinamika tari-tarian yang ada di Banyuwangi. Tujuannya, semangatnya adalah bagaimana kita menciptakan suatu karya seni yang berkelanjutan, terus-menerus ada. Di setiap kegiatan kita, di setiap destinasi wisata kita, munculkan itu seni budaya kita. Sehingga tidak hanya menunggu festival. Sedangkan festival itu sendiri, 99 festival tadi, tidak semuanya adalah seni budaya. Ada festival Paran, Kakus Sehat, ngerti Riko? Toilet Sehat. Ada festival Paran Maning, Anak Yatim. Ada, bukan itu tidak boleh. Itu harusnya tidak menjadikan suatu festival lagi, tetapi harus menjadi suatu habit, sudah kebiasaan kita. Toilet kita harus sehat, kemudian belajar merdeka. Cara belajar kita harus juga sudah merdeka. Itu sudah menjadi habit. Yang kita angkat adalah benar-benar festival. Pada tahun 2020, saya pernah menghadiri launching Banyuwangi Festival di Kementerian Republik Indonesia di Jakarta. Ada masukan dari Menteri Pariwisata saat itu bahwa fokuslah kepada festival yang benar-benar festival. Waktu itu disuruh oleh Pak Menteri, 5 saja. Kalau nggak salah Kang Subari ikut datang waktu itu. Fokus kepada 5 saja, misalnya Tour de Ijen, Gandrung Sewu, kemudian apalagi Bifes, Banyuwangi Ethno Channel, Ethno Carnival. Fokuslah kepada yang benar-benar festival. Yang lain-lain bukan berarti nggak boleh, tetapi sudah menjadi habit yang berkelanjutan. Itulah yang kami harapkan dari komunitas Using Pelestari Adat ini, sehingga seni budaya bukan sekedar budaya yang cantik, yang bagus, tetapi yang dinikmati juga oleh para wisatawan, sehingga dapat mampu menjadikan multiplier efek bagi ekonomi yang ada di Banyuwangi. Tadi ada pertanyaan gandrung, omprok gandrung panggung itu seperti ini. Panggung omprok gandrung yang saya tunjukkan ini,
dibangun di warung saya, kebetulan dijadikan sebagai panggung terbuka. Di sini sering diadakan pertunjukan tari-tarian, baik itu gratis maupun berbayar di sini, dan juga latihan di sini, sehingga setiap hari, setiap saat diharapkan ada kegiatan seni budaya secara berkelanjutan yang ada di Banyuwangi. Itu yang diharapkan oleh teman-teman komunitas Osing Pelestari Adat. Kami merasa bertanggung jawab, bukan hanya tradisi seni budaya, kami juga salah satu yang sedang ingin kami laksanakan dan sudah berjalan adalah melestarikan ritual-ritual pada pertanian. Mulai dari labu nyingkal, labu ngurit, labu tandur, ngerujaki, labu gampung, leson, dan sebagainya. Kami akan hidupkan kembali menjadi suatu ritual, di mana pada ritual itu juga kita tunjukkan seni budaya seperti seblang, seperti gandrung, kebu-kebuan, dan sebagainya. Itu kita hidupkan sehingga menjadi suatu destinasi wisata yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah contoh barong. Demikian juga barong. Barong ini juga bukan merupakan sekedar iter bumi, pengiring iter bumi saja, tetapi barong menjadi pengiring arak-arakan apapun. Dan ini salah satu karya Kang Subari di sini. Paran Kang. Sindratari Jaripah. Tepuk tangan buat Kang Subari. Ini adalah sebuah cita-cita Kang Subari untuk menjadikan barong bukan sekedar tontonan yang hanya setahun sekali, yang tidak berlanjutan, tetapi menjadi suatu karya seni yang sudah dilatihkan oleh anak-anak pelajar sanggar-sanggar sini. Sudah menarikan ini, Kang Subari. Sudah sampai ke Jakarta ya. Ke dunia belum ya, karena under COVID ya. Oh, sudah di dunia pun sudah. Di negara mana, Kang? Di Jepang sudah pernah. Osaka, Jepang. Jadi, karya seni barong juga sudah dibawakan. Sehingga bukan sekedar barong yang menjadi sekedar iter bumi. Ya, boleh itu dengan nilai-nilai untuk menjaga keamanan dan sebagainya, tapi jadikanlah suatu destinasi. Dan jadikanlah tamu yang datang ke Banyuwangi ini tidak mencari-cari. Saya ingin lihat kebu-kebuan, misalnya. Hingono setahun sepisan. Ternyata sekarang sudah ada. Di mana? Kebu-kebuan? Di Jawatan. Ini contoh kemarin. Di Jawatan itu ada setiap hari kebu-kebuan. Jadi tamu kita tidak harus menunggu selamatan alien setahun sekali atau selamatan di kebukuan tadi. Di Jawatan sudah ada. Itu yang kita harapkan. Juga patung-patung, patung kebu-kebuan juga sudah ada. Sudah ada. Jadi sudah menjadi suatu destinasi di Banyuwangi, bukan sekedar seni budaya yang menjadi festival, yang sekarang pun festivalnya juga tidak melulu kepada seni budaya, tetapi festivalnya ada festival Al-Quran, ada festival apa itu Kongsi Pacoy, ya itu sudah menjadi habit, harusnya sudah menjadi kebiasaan, tetapi seni budaya ini harus terus-menerus diselenggarakan di Banyuwangi, sehingga hingkepilis tidak kepilis itu barang biasa. Jadi tamu yang datang ingin lihat gandrung tidak kecewa. Ya, bahasa negara. Bahkan saya ambil contoh di warung Kemarang ini, tamu bisa menggunakan baju gandrung hanya dengan membayar Rp25.000. Hanya membayar Rp25.000, tamu bisa membayar memakai baju gandrung full dan berfoto selama sekitar 1 atau 2 jam. Kalau hanya pinjam polo atau omprok, itu gratis. Gratis. Jadi itulah yang diharapkan oleh teman-teman seniman dan budayawan di sini. Ayo kita ciptakan benar-benar seni sebagai destinasi wisata di Banyuwangi. Sehingga tamu tidak kepilis, dan seniman dan budayawan yang ada di Banyuwangi juga lestari karena mendapatkan suatu multiplier efek ekonomi dari kedatangan tamu yang ada di Banyuwangi. Itulah yang kita harapkan untuk melengkapi daripada yang telah diberikan diberikan Kang Puji tadi. Nah, ini contoh lagi, Angklung Wablak. Saya dengar samar-samar di warung Kemarang selalu ada angklung pajak seperti ini. Dan ini live, ada Paglak. Itu yang diharapkan oleh teman-teman seniman angklung. Ayo Kang, angklung Paglak uripno. Setiap saat
ada. Kalau toh mereka sedang istirahat, biasanya di setel dari flash disk angklung pagelarnya. Itulah yang harapan kami dari komunitas Osing Pelestari Adat. Patrol juga. Patrol kita adakan setiap satu tahun sekali. Tapi apakah berhenti di situ? Bagaimana kalau seseorang atau rombongan tamu ingin melihat musik patrol? Ada. Jadi seni patrol sudah berkolaborasi dengan teman-teman Kopat, semangat sekali. Ada, seni patrol itu ada. Tidak hanya dilombakan di setiap bulan Ramadan. Tetapi ada, kami sudah beberapa grup yang sering kami ingin mengunjungi setiap sebulan sekali, mengunjungi seniman-seniman ini. Ayo kita adakan di destinasi-destinasi wisata kuliner maupun alam yang ada di Banyuwangi, kita tampilkan ini, baik gratis maupun berbayar. Kemudian ada lagi batik dan lukis di belakang saya ini, bisa dilihat. Nah, itu ada tulisan galeri lukis. Selalu ada batik di sini, dan sering lupa pelukisnya sering melukis on the spot painting di sini. Biasanya hari Minggu mereka datang. Kalau tidak hari Minggu pun kadang mereka datang ke sini ngopi dan membatik. Dan ayo tahu sing, laku. Lukisan yang dipajang di sini laku dan menjadi selfie. Ini salah satu teman saya dari Jakarta, selfie di lukisan. Dan banyak sekali di Instagram yang ada di Warung Kemarang atau di tempat lain, diharapkan ada galeri lukisan, galeri batik ada di setiap destinasi wisata. Itu yang diharapkan oleh teman-teman Kopat. Seblang Manusi, maestro kami yang pendiri Kopat, pernah bilang, adung pisau seblang itu aja mong setahun sepisan. Terus Manusi, nah, kalau bisa setiap ritual seblang kita panggil sehingga menjadi suatu destinasi yang berkelanjutan. Itu yang kita harapkan, jadi tidaknya setahun sekali dan tidak membuat turis kepilis ke Banyuwangi. Baik, yang terakhir kesimpulan dari kami komunitas Osing Pelestari Adat Banyuwangi, bahwa Banyuwangi itu adalah sangat kaya akan daya tarik, tidak hanya alam dan buatan, tetapi seni budaya kita sangat kaya. Baik itu seni yang original orang Osing maupun seni yang merupakan campuran seperti jaranan itu dari Ponorogo, kemudian ada juga seni-seni janger itu juga dari Bali. Itu kaya banget di Banyuwangi. Yang kedua, seni budaya Banyuwangi itu sangat kreatif dan terus dilestarikan. Banyak sekali seniman-seniman kami, sambil contoh Kang Subari tadi yang terus berkreasi, Heng Mandek walaupun COVID terus menciptakan karya seni, pencipta lagu Kang Joko terus juga menciptakan karya lagu, Kang Begawan juga terus menciptakan puisi-puisinya tidak pernah pudar walaupun diterpa COVID. Kami terus Kopat bertanggung jawab dalam melestarikan adat tradisi secara nirlaba. Kopat adalah organisasi yang nirlaba atau tidak mengambil keuntungan, tetapi kami merupakan kami bekerja sama dengan pemerintah maupun pemerintah desa, dari pemerintah daerah kami melaksanakan, kami membantu pemerintah dalam hal melestarikan adat dan tradisi. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, akhirnya seni budaya itu bagaimanapun lari-larinya adalah ke suatu bisnis. Kami sampaikan bahwa peluang bisnis di sektor destinasi wisata di Banyuwangi tidak kalah dengan peluang bisnis yang ada di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, dan sebagainya. Saya pernah menjadi pembicara juga di beberapa grup bisnis yang menyampaikan bahwa peluang di Banyuwangi untuk menyelenggarakan destinasi wisata dengan daya tarik alam, seni budaya, cukup besar potensinya. Yang keempat, diperlukan investor yang memiliki manajemen yang mampu menyelenggarakan usaha destinasi wisata dengan mengangkat daya tarik seni budaya yang berkelanjutan.
Dan yang terakhir yang kami sadari bahwa sumber daya lokal kami di Banyuwangi terasa masih perlu ditingkatkan, khususnya pada kesadaran menjadi suatu destinasi wisata. Sambil contoh, pas liburan bersama tanggal merah, banyak pegawai di Banyuwangi walaupun itu bekerja di destinasi wisata jaluk melu libur, minta ikut libur. Nah, itu kesadaran bahwa kita adalah suatu destinasi wisata di mana ketika tanggal merah banyak tamu yang datang. Jadi kita harus bekerja. Itu kesadaran itu masih kurang. Jadi ini yang perlu ditanamkan kepada seniman, kepada pegawai, kepada pengusaha yang di Banyuwangi, seperti yang pernah dipesankan oleh Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia beberapa tahun yang lalu kepada saya, Dek, kudu siap. Kalau sudah menjadi destinasi wisata, artinya ketika tanggal merah, Sabtu, Minggu, atau libur nasional, ojo tutup. Jangan tutup. Jangan tutup. Itu pesan mereka. Dan kesadaran ini perlu pelan-pelan kita sampaikan kepada seniman, kepada budayawan. Kalau hari libur, ayo justru hari libur itu tempat waktu kita untuk menunjukkan kepada tamu-tamu kita bahwa kita memiliki karya, seni, budaya, alam yang bagus. Itulah Mas Puji, tambahan dari saya tentang apa yang sudah Mas Puji sampaikan tadi sebagai latar belakang, dan itu adalah harapan dari teman-teman saya di komunitas Osing Pelestari Adat. Mari kita jadikan seni budaya sebagai daya tarik yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan terus-menerus kita selenggarakan. Demikian, kalau ada tadi, ada teman saya ingin menyampaikan, tadi ada yang tanya tentang barong tadi. Kang Bari bisa jelaskan tentang barong. Oke, Kang Bari ambil mikrofon di situ. Kang Bari akan menyampaikan, mohon di zoom ini kopat. Kang Bari di zoom kopat. Mohon operator untuk mengzoomkan kopat. Saya akan unshare. Oke. Ya, sudah. Kang Bari sudah masuk. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum di unmute untuk yang dari Kopat. Mohon tim dari Kopat untuk meng-unmute sehingga bisa muncul suara. Untuk yang dari Pak Wowo mungkin bisa dimatikan apa ini aja mic-nya yang di sebelah situ sehingga tidak masuk juga. Enggak apa-apa, pakai speaker di situ mute saja. Ya, di sini suaranya sambil dari sini. Ya, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subari Sofian. Tadi dalam perbincangan bersama Pak Momo, ada suatu yang ingin dijelaskan lebih detail di situ tentang barong dan tentang yang ada permasalahan-permasalahan yang ada di Banyuwangi. Saya bisa menjelaskan sedikit tentang permasalahan barong. Kenapa kepala barong tadi kecil? Jadi ini yang kami jelaskan. Alhamdulillah, nanti kalau seandainya kurang penjelasan kembali, nanti bisa ada bapak-bapak yang lain bisa menjelaskan. Tentang permasalahan barong, pemilik barong, karena masalah sekarang ini orang tentang yang tahu tentang barongnya, tidak tahu pemilik barongnya. Atau orang tahu barongnya, dan barong itu sendiri namanya siapa, kadang orang tidak pernah tahu nama itu. Jadi yang pertama, nama barong yang di Kemiren itu namanya sinar udara. Sinar atau nur, udara itu bisa angin. Pemilik
pemilik barong itu namanya Jaripah. Maka dari itu masyarakat terdahulu Kemiren terutama mau mengajak mereka untuk melakukan ritual-ritual terutama tentang siar agama. Mereka amat sulit akan menjelaskan tentang nama Jaripah. Sebetulnya Jaripah itu adalah Ja'ah Ma'rifat atau ilmu Ma'rifat. Jadi siarnya siar Ma'rifat. Yang mana di dalamnya Ma'rifat itu ada sanak papat lima badan atau sanak papat lima panca. Yang pertama, bahwasanya kepala barong itu punya kepala yang amat kecil. Jadi masyarakat Banyuwangi tidak berkeinginan kepala akan besar, mereka akan mempunyai permasalahan yang amat besar. Arti kata congkak. Maka dari itu, walaupun kepala barong itu kecil, tetapi permasalahan di dalamnya barong itu banyak tersirat. Terutama di kepala barong, di situ di depan ada mahkota. Namanya undaan satu. Undaan satu, undaan dua, dan undaan tiga. Undaan satu itu ada mahkota. Undaan dua itu ada gelung. Masyarakat yang terdahulu yang mengenal tentang adanya makrifat, kebanyakan orang-orang terdahulu itu mereka melakukan ritual. Ritualnya adalah mereka bersemedi atau topo. Dengan panjangnya rambut yang sekian panjang, dihempas angin, hujan, dan macam-macam, dan panas, maka dari itu mereka rambut akan berkeliar panjang. Maka dari itu terdahulu rambut panjang itu digelung menjadikan ikan belakang kepala, jadikan ya apa namanya itu jadi gelung. Di situ di dalam barong ada gambar hitam, itu lambang jadi gelung tersebut. Setelah itu di sebelah kanan kiri itu ada sayap satu, ada tahapan dua, sayap satu dan sayap dua. Maka dari itu masyarakat di Banyuwangi mereka kelak bisa akan kemanapun langkah mereka karena mereka bisa ada sayap satu dan sayap dua. Permasalahan ini akan menyesuaikan bahasanya orang Banyuwangi banyak yang menganut tentang agama, terutama agama Islam. Di situ barang siapa orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan, mereka akan mendapatkan sesuatu mahkota. Mereka akan mendekatkan diri dengan Tuhannya, mereka akan mendapatkan gelung. Mereka akan lebih mendekatkan diri dengan Tuhannya, mereka akan mendapatkan kubah. Di atas kepala barong itu ada kubah. Mereka juga akan mendekatkan diri dengan Tuhannya, mereka akan mendapatkan sayap kanan di depan, sayap kiri di depan, sayap di belakang, dan sayap kanan juga di belakang. Maka dari itu, cita-cita masyarakat Banyuwangi, walaupun mereka punya kepala kecil dan macam-macam, niatan ilahi ta'ala bagi masyarakat Banyuwangi akan meneruskan jejak orang tua atau melanjutkan jejak sesepuh-sesepuh untuk apa namanya tentang adat istiadat dan seni dan macam-macamnya bisa melanjutkan secara bersama. Maka dari itu Banyuwangi dengan ada nama barong tersebut, maka dari itu sampai sekarang dilakukan karena kepedulian masyarakat Banyuwangi terhadap apa yang diberikan ukhuwah-ukhuwah itu oleh masyarakat terdahulu atau nenek moyang kita yang terdahulu. Dan kembali lagi, masalah kasur yang dijemur, itu sebetulnya bukan kasur dijemur, itu pemberian dari orang tua yang kelak anaknya akan melakukan tugas keluarga, melakukan apa namanya keluarga untuk mengawinkan putra putrinya. Maka dari itu satu-satunya jalan kenangan yang akan diberikan oleh keluarga keduanya, kenangannya adalah diberikan kasur yang warna hitam dengan pelet merah dan macam itu, itulah pemberian terakhir untuk mereka. Maka dari itu kenangannya di Kemiren dilakukan secara seksama setiap satu tahun sekali. Maka dari itu kenangan-kenangan tersebut setiap tahun digelar secara bersama-sama di masyarakat Kemiren. Maka dari itu masyarakat Kemiren atau masyarakat yang ada di Banyuwangi khususnya yang ada kepedulian dengan tata cara adat istiadat dan lingkungan sampai sekarang dilakukan secara seksama. Terima kasih. Assalamualaikum. Kasun, Kang Subiarai. Kasun. Waalaikumsalam. Tuku beras, tuku duren, ambi kedondong. Ngontras, keren dong. Sip. Sip. Monggo, Kang, jadi.
Yeah, terima kasih Pak Wowo dan Kang Subari. Ya sebenarnya seperti juga orang Jepang lakukan ya. Dulu mereka ketika awal mengenal modernisasi mereka meninggalkan tradisi-tradisi mereka. Tapi kemudian ketika mereka moncer sebagai negara yang maju secara ekonomi, lalu apalagi tradisi itu dipanggil kembali untuk bisa dijual, untuk wisata, untuk kebanggaan negara mereka. Saya kira Banyuwangi bisa melakukan itu sekarang. Dan saya ingin memberi kesempatan pada Rektor kita, Rektor Untak Banyuwangi, untuk memberikan highlight pandangan secara beliau juga peneliti budaya Osing. Monggo Pak Andang Subaharyanto, saya berikan waktu 5 menit untuk memberikan. Ya, baik. Pandangan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Edi, Soib saya, yang saya hormati banyak ini para tokoh budayawan Banyuwangi Using. Tadi ada Kang Sobari, ada Pak Wowo, kemudian Pak Puji, dan segenap Pak Ikanu tadi juga saya lihat ada hadir. Terima kasih. Saya senang sekali pada siang hari ini bisa ikut ambil bagian dalam kontras yang ke-10, Pak Heru ya. Pak Edi ya, betul ya, kontras ke-10, iya. Betul, kontras yang ke-10. Iya, saya sangat sependapat tadi yang disampaikan oleh Pak Wowo. Jadi kalau di mata saya, Banyuwangi itu mungkin tidak akan semoncer hari ini, tidak akan sehebat hari ini. Ya kalau memang kalau dibanding dengan beberapa kabupaten di sekitar Banyuwangi itu sudah nyalip beberapa langkah. Dari beberapa indikator betul itu. Jadi sudah nyalip beberapa langkah. Dan saya kira tidak akan seperti itu kalau tidak punya budaya Osing. Jadi di mata saya budaya Osing itu adalah pilar utama bagi perkembangan Banyuwangi hari ini. Nah, saya teringat kira-kira 5 tahun yang lalu. Jadi pertama kali saya diminta oleh teman-teman UNTAD untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada di kampus yang menjadi kebanggaan warga Banyuwangi itu, suatu ketika saya itu terkejut oleh sebuah mobil Alphard yang parkir di halaman parkirnya UNTAD. Ini kan mobil, pastilah yang memiliki mobil ini adalah orang yang berduit. Saya kira begitu. Dan sampai sekarang Alphard ini adalah mobil yang punya kelas paling tinggi lah kira-kira kalau di mata masyarakat di Indonesia. Nah, saya heran, wih, ini kampus Untak Banyuwangi kok ada ini parkir, apa namanya, ada mobil parkir di situ. Nah, saya lalu mencari tahu siapa pemilik mobil itu. Saya diberitahu oleh teman-teman, ada 2 kemungkinan. Jadi kalau ada Alphard parkir di Untak Banyuwangi, itu pertama, mungkin Wandra sedang kuliah. Yang kedua, salah seorang dosen Untak Banyuwangi itu sedang mengajar. Wih, hebat juga ini. Ada seorang dosen apa namanya memiliki mobil Alphard dan memang betul. Jadi kami punya dosen yang beliau memang memiliki apa namanya mobil Alphard dan beliau memang cukup kaya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah soal Wandra. Betul, Wandra sedang kuliah waktu itu karena memang mobil yang parkir di halaman parkir Untak itu adalah kendaraannya Wandra. Nah, saya lalu berpesan kepada apa namanya seorang dosen di Fakultas Ekonomi Untak Banyuwangi, sekiranya nanti Wandra sudah selesai kuliah, jika apa namanya tidak lagi sibuk, saya ingin berbincang-bincang. Dan betul, malam hari setelah selesai kuliah, seorang Wandra waktu itu belum lulus, itu apa namanya mengetuk ruang saya dan beliau apa namanya sesuai dengan harapan saya, beliau bersedia untuk meluangkan waktu berdiskusi ngobrol dengan saya. Teman-teman yang ingin saya sampaikan, Wandra adalah seorang anak muda. Dia punya skill, punya talenta bermusik. Nah, yang membuat saya mengaguminya adalah cara bermusik dia itu masih
berbasis kepada kebudayaan lokalnya, kebudayaan tradisi atau kebudayaan Banyuwangi, Using. Meskipun genre musiknya adalah pop yang kadang-kadang juga kedengaran cengkok Usingnya, tetapi liriknya dibuat dengan bahasa Using. Dan Wandra berani bertaruh. Ya, bertaruh, orangnya ganteng, ya. Apa kalau untuk anak-anak sekarang dia ikon lah, ya, sangat pantas untuk dikagumi. Nah, tetapi dia berani bertaruh, ya, mempertaruhkan apa namanya kehidupan bermusiknya dengan berbasis kepada bahasa Using. Kita tahu bahasa Using itu lokal, tetapi nyatanya kemudian melalui lagu-lagu yang didendangkan diantaranya adalah oleh Wandra ini Banyuwangen, lagu-lagu Banyuwangi, Usingan, Kelangan itu terdengar di mana-mana. Pada saat saya di Jakarta sering sekali mendengar apa namanya orang-orang di sana mutar lagu itu. Kemudian pada saat saya ada acara di Malang, tiba-tiba saya melihat sebuah baliho besar bergambar Wandra, dan dia akan manggung di Dom UMM Malang. Dan saya mencoba mengintip, oh ternyata animonya luar biasa. Nah, apa yang ingin saya katakan, saya sangat sependapat tadi dengan apa yang disampaikan oleh apa namanya Pak Wowo. Jadi sebetulnya banyak konten, muatan budaya Using itu yang punya kemampuan untuk dikomodifikasikan. Saya kira teman-teman ini adalah keniscayaan sejarah. Kalau budaya Using dulu bagian dari tradisi, bagian dari ritual, tadi disampaikan juga oleh Pak Wowo, dengan mengutip Pak Hasnan, gandrung itu ya di sawah. Ini ritual, itu dulu. Nggak mungkin ya akan kita kembalikan semurni seperti dulu. Maka menurut saya kita harus ikuti juga bagaimana dinamika dan perkembangan zaman. Ketika kemudian industrialisasi itu menggerakkan perkembangan masyarakat, mau tidak mau saya kira yang tidak bisa dielak adalah bahwa seni budaya Using tadi sebagian pastilah akan mengalami komodifikasi. Pastilah dia akan mengalami profanisasi. Kita lihat saja pecel pitik. 20 tahun yang lalu, pecel pitik tidak akan pernah hadir. Kita tidak akan bisa menikmati pecel pitik kalau tidak pas selamatan. Saya ingat betul pada saat pertama awal-awal masuk ke Miren, pada saat itu dukun di Kemiren itu Pak Tolik ya, Pak Ramlan. Jadi kita baru bisa merasakan pecel pitik kalau diajak Pak Ramlan itu selamatan di makamnya Buyu Cili. Tapi 20 tahun kemudian di tempatnya Pak Wowo itu banyak pecel pitik. Pak Wowo sudah mengkomodifikasikan, sudah memprofanisasikan yang namanya pecel pitik yang semula itu hanyalah bagian dari ritual. Nah, saya kira ini keniscayaan. Ketika kemudian kita menghirup industrialisasi, salah satu pilihannya adalah sebagian diantaranya adalah profanisasi dari hal-hal yang sebelumnya itu hanya muncul di ritual tadi. Nah, maka saya sependapat tadi yang disampaikan Pak Wowo, mestilah ya tidak cukup hanya festival tahunan itu. Apa yang ingin dihadirkan di situ meski harus di dalam tanda kutip dikreasi sehingga sehari-hari dalam tanda kutip ya kita akan bisa menikmati, masyarakat yang datang Banyuwangi akan bisa menikmati itu. Nah, kadang-kadang saya masih melihat juga perdebatan di Banyuwangi hal-hal yang terjadi seperti itu. Jadi menurut saya tidak, saya pernah melihat perdebatan ketika gandrung ini harus dikasih apa namanya itu. Apa Pak Wowo namanya itu? Katanya Kang Sobari manset. Manset, ya. Pernah terjadi perdebatan. Ya, mestinya enggak. Ada yang setuju dan seterusnya. Menurut saya tidak terlalu itu. Kalau kita sudah konteksnya industrialisasi,
konteksnya pariwisata yang menurut saya paling urgen adalah publik atau wisata. Orang yang datang ke Banyuwangi itu akan bisa selalu disuguhi oleh itu. Soal dikasih manset lah, soal masih ini dan seterusnya, bagi saya tidak prinsipil itu, tidak ini. Kalau nah, kata manusia, ojo kai ruwet. Ya, ojo kai ruwet, betul. Betul lah, Pak. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi ada yang memang harus direlakan. Ya, kalau yang kemarin itu sangat ritual banget, ya, tradisi kebudayaan Using, maka era industrialisasi, era wisata ini mesti akan ada yang mengalami profanisasi. Itu harus direlakan. Menurut saya sih begitu. Nah, saya melihat Wandra itu sebetulnya bermain di wilayah itu. Sehingga saya melihat ini anak muda, ya, meskipun bermusiknya skalanya baru sebegitu, dia sudah kemana-mana sudah bisa apa namanya berkendaraan Alphard. Dan nyatanya Wandra bisa menghidupi banyak orang. Dia bisa membangun kemudian studio musik dari cara bermusiknya, kemudian juga banyak menghidupi orang lain. Nah, saya kira model seperti ini ke depan. Maka saya pernah menggagas melalui beberapa catatan yang disebut dengan ini sebagian dari apa budaya Using, saya kira yang disebut dengan apa pop Using. Nah, saya pernah bermimpi sebetulnya kalau Korea bisa membuat K-pop, pop Korea, dan itu digandrungi oleh anak-anak Indonesia termasuk anak Using juga, mestinya juga, meskipun tidak dalam skala yang seluas itu, bibit-bibit Using itu ada untuk bisa digandrungi oleh masyarakat di luar Using, bahkan mungkin sebagian adalah dunia. Ini yang membutuhkan sinergitas yang begitu kuat, termasuk dengan pemerintah kabupaten. Saya belum melihat apa sinergi yang betul-betul kuat. Jadi saya melihat Banyuwangi Festival, mohon maaf ini teman-teman Banyuwangi, saya melihat Banyuwangi Festival itu masih semata-mata proyek pendopo saja. Belum sepenuhnya, apa istilahnya, menjadi proyek aktivitas masyarakat. Jadi, mengapa begitu? Setiap ada Banyuwangi Festival, yang muncul di kantor saya, di meja saya, selalu undangan dari bupati, undangan dari Pak Sekda, undangan dari dinas, dan seterusnya. Saya belum melihat Banyuwangi Festival, dan itu undangannya adalah masyarakat Banyuwangi. Padahal menurut saya mestinya itu. Kopat belum ya Pak ya? Belum. Saya sudah beberapa kali saya membawa tamu saya ke Kemarang, Pak Wowo. Nah, menurut saya itu, maka saya juga pernah usul kepada Bupati, mestinya segera digeser itu. Jadi kalau Banyuwangi Festival itu selama ini dipenuhi oleh orang-orang berseragam pemerintah kabupaten, nah mestinya mulai digeser, itu nanti adalah masyarakat yang menjadi aktivitasnya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Wowo tadi itu, kalau ada orang Singapura, orang Jepang datang ke Banyuwangi, dia lalu tidak, dalam tanda kalau bahasa Jawa itu kecelek gitu ya, jadi wah katanya ada ini, ada itu, ternyata setelah kami datang ke sana kok nggak ketemu, bisa begitu. Nah, saya kira meskipun tidak secara keseluruhan, Bali menarik untuk dipelajari. Saya kira setiap turis datang ke Bali, dia akan ke Bali akan banyak menemukan ya alamnya, ya tradisinya dan seterusnya akan banyak menemukan. Nah, ini mungkin yang menjadi PR besar yang butuh sinergi kuat di Banyuwangi, entah itu pemerintah kabupaten, masyarakat, dan saya kira juga kalangan-kalangan yang lain. Saya kira begitu Pak Edi, pandangan saya, dan saya sangat sependapat, tidak ada gunanya menurut saya kalau budaya tadi itu tidak memberi manfaat kepada masyarakatnya. Baik manfaat nilai maupun manfaat yang bersifat ekonomi. Jadi saya kira itu. Kalau dia memberi manfaat nilai misalnya, dia pastilah akan bertahan dan akan terus diikuti oleh masyarakatnya, pendukungnya. Begitu juga manfaat ekonomi. Saya kira pasti nanti juga nggak usah disuruh-suruh, pasti nanti dia akan apa namanya terus dilestarikan dan seterusnya.
Saya kira itu yang paling penting, Pak Edi, menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam untuk kawan-kawan semua. Salam budaya. Salam budaya. Kayaknya cocok, Pak Rektor ini kita jadikan anggota KOPAT juga. Siap, 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 Pak Owo. Baik, terima kasih Pak Andang Subaharyanto, Rektor Untak Banyuwangi. Betul, memang kesan terhadap Banyuwangi sudah berubah gitu ya. Kalau dulu saya masih ingat waktu saya kuliah di Jogja dulu, awal ketika kenalan dengan seseorang cewek gitu ya, dari mana Banyuwangi gitu. Pertama dia cek-cek aja, tahu Banyuwangi, oh masih banyak mistisnya ya. Oh ya tentu masih ada gitu. Terus berbeda begitu. Tapi sekarang kesannya sudah lain karena Banyuwangi sudah dikenal dengan wisatanya dan hal itu saya melihatnya sama dengan Jepang, bagaimana mereka juga bisa mengemas wisata mereka, budaya mereka, alam mereka untuk mengembangkan wisata dan kebanggaan nasional mereka. Demikian juga saya kira bisa dilakukan oleh Banyuwangi. Baiklah, sekarang saya ingin membuka termin tanya-jawab agar ada interaksi antar peserta webinar ini dengan para pemateri kita. Untuk itu mungkin pertama saya buka termin dengan pertanyaan yang langsung, yaitu melalui raise hand. Monggo yang mau bertanya secara langsung menunjukkan raise hand-nya, lalu saya persilakan untuk bertanya pada siapa begitu pemateri kita. Ya, di sini ada Mas Raden Mas. Monggo ditampilkan videonya, Mas, biar kita sama-sama mengenal, sama-sama bertatap muka begitu. Belum nampak videonya. Nah, monggo Mas Raden Mas, pertanyaan ditujukan pada siapa? Saya berikan kesempatan pada Anda. Selamat siang, kawan-kawan semua. Salam hormat saya buat Pak Andang, senior saya di kampus UNED. Menarik sekali apa yang sudah didiskusikan oleh kawan-kawan semua, terlebih terkait tentang dinamika OSING yang mana hari ini kita sama-sama bisa belajar banyak tentang budaya OSING. Hanya saya tidak begitu spesifik memberikan pertanyaan, saya mulai dari sebuah kritik sebenarnya. Bahwa forum ini terlalu tidak sangat luas, terlalu sempit ketika konteks dinamika budaya OSING ini hanya diperbincangkan dalam perspektif pariwisata. Ada banyak persoalan sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya riset tentang kebijakan pariwisata di Kemiren, pariwisata OSING, banyak kelemahan-kelemahan yang saya temukan di situ. Terkait pemberdayaan masyarakat, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Andang bahwa apa yang dilakukan untuk memberdayakan budaya OSING ini lebih baiknya membawa manfaat. Kata kuncinya adalah manfaat. Masyarakat OSING Kemiren atau masyarakat OSING di Banyuwangi dalam konteks kemanfaatan ini hanya sebagai fasilitator. Mereka tidak diberdayakan untuk menjalani ritualnya, menjalani aktivitas berkebudayaannya, bukan dalam konteks pemenuhan kebutuhan batin atau kehidupan mereka sehari-hari. Ada persoalan jika suatu saat gandrung misalkan hanya menjadi upaya-upaya pertunjukan seremonial atau hanya untuk memuaskan hasrat dan keinginan para tamu yang hanya ingin melihat gandrung. Mohon maaf, tetapi Mas Raden Mas, karena untuk... Halo. Mohon maaf, Mas Raden Mas. Jika gandrung itu kehilangan ruh dinamikanya, ruh gitu. Jadi mohon bisa disampaikan secara singkat pertanyaannya. Karena keterbatasan waktu, oke. Nanti pertanyaannya. Ya. Yeah. Monggo. Pertanyaannya terkait, ambillah contoh gandrung. Apabila dijadikan semacam kebutuhan pendukung pariwisata, tidak akan lagi kita temukan temuk-temuk yang berikutnya. Jadi bagaimana proses regenerasi yang bisa dilakukan untuk memunculkan
untuk tetap memunculkan gandrung sebagai kekuatan daripada ritual pada kebudayaan Osing itu sendiri. Sederhananya begitu. Terima kasih waktunya. Yeah, terima kasih Mas Raden. Mas, mungkin pertama bisa dijawab oleh Mas Puji Wawono atau bisa dari Pak Wowo. Pak Puji dulu, monggo ya. Pak Puji. Baik, terima kasih. Izin Mas Wowo. Ya, terkait dengan komentar dari Pak Andang, Mas Andang dari Untap, kemudian juga Mas Raden dari Banyuwangi ini, saya sepakat. Jadi kenapa kita harus membangun, kalau secara teori kita sebut sebagai kelembagaannya. Kelembagaan itu aturan mainnya lah. Gampangnya itu aturan main, supaya hak dan kewajiban masing-masing itu terus berjalan. Tadi disebutkan oleh Mas Raden juga bahwa kalau kesenian itu tidak memberikan manfaat kepada pelakunya, saya coba menangkap itu, mungkin juga akan tidak lestari. Ya, jadi tidak bisa hanya untuk memenuhi kebutuhan pariwisata saja, tetapi hal-hal yang sakral pun tetap dilakukan. Mungkin saya analogikan dengan masyarakat di Bali. Kenapa kesenian di Bali atau pariwisata Bali masih terus berjalan? Karena di Bali itu tidak buatan, tidak artifisial, ya, lebih banyak karena kehidupan sehari-hari mereka memang begitu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa membuat mereka lestari. Sebetulnya masyarakat Bali sendiri juga khawatir kalau sudah terlalu banyak komodifikasi pariwisata, tetapi yang sakralnya itu hilang, mereka juga khawatir. Ada kekhawatiran juga, mereka juga lama-lama akan luntur juga karena tidak disertai ruh tadi kalau menurut istilah Mas Raden, ya, Pak Raden, sehingga ini penting memadukan antara yang sakral dengan yang profan tadi. Ya, kalau di Jepang itu kita melihat society 5.0 itu ya, atau kelanjutan dari industri 4.0 itu bagaimana teknologi dengan adat budaya itu dipadukan di Jepang sehingga tetap keduanya saling berjalan, saling melengkapi, ya. Dan ini di Korea, saya nggak tahu kalau di Korea itu sepertinya industri yang lebih banyak industri. Saya nggak tahu ritualnya apakah begitu gitu. Mungkin ini bisa juga yang hanya ciptaan saja. Tetapi kalau di Korea tadi mungkin pendapat dari Mas Andang bisa cocok dengan Korea tadi ya. Jadi sebagian ritual itu harus dikurangi atau dirilakan kalau memang harus terdegradasi karena adanya komodifikasi. Tetapi saya coba mengambil jalan tengah, baiknya memang yang sakral dengan yang profan tadi mungkin kalau bisa jalan dua-duanya akan lebih bagus juga karena merupakan kehidupan sehari-hari yang kemudian juga bisa dijadikan juga sebagai sumber atau inspirasi dari event-event yang serupa atau bentuk-bentuk tarian atau bentuk-bentuk upacara-upacara yang serupa yang bisa dijadikan sebagai komodifikasi pariwisata. Sementara itu jawaban saya, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Baik Pak Uji, monggo dilanjut Pak Wowo. Kalau dari saya, selamat siang Kang Hari ya dong salah lagi. Kang Hari ini pernah di Kopat juga. Jadi sengaja dalam topik yang diajukan oleh Ngontras ini memang terlalu luas. Dinamika seni budaya Osing itu sangat terlalu luas sehingga kami dari Kopat membatasi dalam hal dinamika seni budaya untuk destinasi wisata. Itu sengaja kami batasin karena waktunya terbatas. Kalau mau dikupas sampai kepada rohnya dan filosofinya dan sebagainya sangat-sangat luas. Apalagi
Banyuwangi ini sangat kaya dengan, seperti saya sampaikan, sangat kaya dengan seni budaya dan ada tradisinya. Tapi ojo khawatir, yang seperti Mas Hari sampaikan tadi, nanti nggak ada temu-temu yang lain, itu yang saya tangkap. Ojo khawatir, Kang. Sekarang kami kerjasama dengan semua sanggar, apalagi di Warung Kemarang juga sering kami ajarkan supaya, jadi Warung Kemarang tidak hanya membayar, nanggap orang, enggak. Kami juga memiliki sanggar seni Kemarang. Ojo khawatir, temu yang masih SD pun ada sekarang. Masih SMP ada. Kami terus regenerasikan sehingga Gandrung itu benar-benar secara filosofis maupun sebagai destinasi wisata di Banyuwangi ini akan berkelanjutan. Itu usaha kami. Jadi, ojo khawatir, khususnya untuk Gandrung. Khususnya untuk Gandrung. Belum, ini manusia arep nambiayi, kai. Manusia ini adalah maestro kita di budayawan, pendiri Kopat, Ju Tomek, ngaduk goreng arep kene, Kang. Silakan Kang Usi nambiayi. Ini artisnya Desa Penari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya bukan menambah, ya bukan tanya yang saya sampaikan ini. Sebelumnya mari kita kenalkan, nama saya Kusik ya. Hidup saya itu di kampung primitif, pojokan Desa Belajah, itu namanya. Tolong di zoomkan yang nama Kopat di zoomkan. Di situ ya. Sebutannya juga Kopat, kampung Kusik, pelestari adat Talun Jeruk Desa Belajah. Begitu. Saya tingkatkan bahwa Kopat ini bisa bagaimana untuk ngerambai Nusantara Belandangan, maunya begitu. Jadi saya dirikan, saya gagas, saya gali Kopat untuk menggali mutiara Belandangan yang terpendam begitu. Jadi mau menambah apa itu, Pak? Mengenai masalah Seblang. Seblang itu bukan, kalau di Olesari itu ya tidak sama dengan di Bakungan. Tapi pertanyaannya kenapa? Itu bukan pertanyaan saya, malah dunia. Hanya di Indonesia ini kok ada dua titik Seblang begituan. Nah, kita ke bawah lagi, yaitu pada tahun 1771 itu ada yang namanya bupati yang pertama, yang itu Mas Alit. Sehingga sisa-sisa dari Mengwi itu, tentaranya itu wanitanya janda semua. Jadi di mana ngumpulnya? Yaitu adalah di daerah Masjid Jamek Banyuwangi itu, makanya ada Pekauman. Di situ dulu kalinya itu disebut Banyu Kepatihan. Nah, sekarang menjadi Kali Luh. Luh itu adalah sebutan wanita dari Bali yang menanti lelakinya itu ikut gempur Belambangan pada saat perang Puputan Bayu, bukan Puputan Bayu. Puput itu adalah bahasa Jawa Kulonan. Seperti Mas tadi itu uang salam, menurut Kopat yo akan salah ya, Mas. Maaf ini ya, kuyonan Mas. Nah, jadi makanya masjidnya Seblang itu memanggil rohnya Lukinto. Jadi Seblang, Lukinto, ikan jadi incakono. Jadi dipanggil rohnya Kinto-Kinto itu yang bernama dulu itu yang membabat Dongking, Bakungan, Gontoran sekarang menjadi Rejosari, Uli-Ulian menjadi Olesari karena dinasti Belanda. Nah, di situ ada namanya I Kedut Kinto itu.
Jadi sekarang di sana ada makomnya anaknya Cinto itu disebut Mbah Kentut. Jadi di Banyuwangi ini bukan ketuk, ini kentut. Jadi seperti orang buang air besar itu, Mbah Kentut, Mbah Kentut. Jadi kenapa? Jadi sebelang itu yang membuat itu kalau di Banyuwangi Saridun. Karena apa? Gabungan itu memakai mahkota putih gerak dari kain. Sedangkan oleh Sari memakai itu pelepah pisang muda. Bukan harus anak muda, tapi anak perempuan atau orang wanita yang jujur. Saya kalau masalah sebelang oleh Sari itu tahu semua itu sudah. Karena bibit saya itu pernah jadi sebelang juga punya anak tiga. Itu kan. Terus ada lagi namanya itu ya ya baru-baru ini aja dua orang sudah mempunyai anak satu, anak dua. Istri dari ponakan saya dari Wahid itu sudah punya anak dua laki-laki. Bila lebih sebelang karena terus yang memplek itu atau yang merasuk itu roh, bukan jin. Kali lagi, bukan jin dan setan, itu roh. Rohnya siapa? Cinto itu. Roh. Jadi orang jadi Kintamani, kalau di Bali disebut Kari Sang Yang. Itu. Makanya ada satu malam, ada tujuh hari. Itu ada kita pembagian yang apa itu yang bisa memanggil roh Cinta itu namanya Saridin. Tidak ada lagi Banyuwangi yang memanggil itu oleh Saridin. Makomnya adalah di rumah saya. Saya juga sebagai juru kuncinya ya Saridin itu. Kalau mau tanya sebelang dan gandrung, monggo. Tua mana sebelang dengan gandrung? Tua gandrung. Tua gendrong, orang-orang oleh Sari dengan Bakungan mengatakan tua sebelang bukan. Kalau gendrong itu tahun 1915 ada yang namanya gendrong kawitan. Ini ada anak turunnya atau tetes rembetnya Mbak Rima namanya dan Semi. Nah, terus kalau sebelang tahun 1930 awalnya sebelang, jadi mungkin ini yang ikut webinar, mungkin kalau yang otot-ototan, sebelang itu tuwekan gandrung, tuwekan sebelang, tuwekan gandrung, begitulah. Paham? Paham? Ya, kiranya cukup itu saja, kurang lebihnya, mohon maaf yang banyak-banyaknya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Musik adung wis kesah. Ya dukono kene tapi banyak mutiaranya. Nggih, monggo lanjut. Oke, terima kasih Pak Wowo dan Pak Buji Wawono atas jawabannya. Barangkali satu karena waktunya sudah 12.30 ya. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang dan komentar yang akan diajukan oleh para peserta webinar ini. Namun karena waktu juga, mungkin yang perlu kita apa satu pertanyaan yang ada di dalam chat room bisa saya bacakan. Misalnya dari Pak Toto R, rumah masyarakat Osing berkesan terbuka dalam beberapa informasi, rumah Osing terkesan tertutup, di mana wajah depan bangunan merupakan dinding pejal, sehingga orang yang bertamu akan masuk ke dalam rumah dari samping. Sebagai simbolisasi menolak penjajah. Dalam pelestarian bangunan rumah Osing, kekasan tersebut tidak dipertahankan. Nah ini mohon penjelasan mungkin pertama dari Pak Wowo dulu. Monggo Pak Wowo, barangkali bisa memberikan jawaban pada pertanyaan dari Pak Toto R ini. Pak Toto Rusmanto, monggo Pak. Oh.
Masih mute, Pak. Rumah adat Osing yang saya ketahui yang sudah baku ada di website pemerintah juga ada, arsitektur, bahwa pintunya itu, pintu depannya adalah di tempat atap yang turun ya. Atap yang turun. Pintunya di situ. Tidak di samping. Tapi memang macam-macam tergantung tempatnya. Yang khasnya bukan pintunya. Khasnya rumah adat Osing itu. Masih rame. Bentar. Oke. Khasnya adalah pertama tanpa paku, ya, ganjelan itu karena penuh dengan ganjel, karena rumah itu junjungan, bisa dipindah-pindah. Yang kedua, mungkin dulu kala ada seorang arsitek yang memiliki kepandian sehingga rumah itu tahan gempa. Apabila ada gempa, dia tidak retak, jadi krek-krek-krek-krek-krek seperti itu. Itu sudah terjadi di rumah saya, tidak roboh waktu ada gempa di Probolinggo, waktu itu sekitar Probolinggo. Jadi hanya goyang-goyang, krek-krek-krek-krek seperti pagla, ya itu diganjel-ganjel semua, tidak ada paku. Itu yang khasnya. Kemudian dari antara empat tiang itu tidak boleh ada sambungan di tengah-tengahnya, dan dindingnya harus terbuka, mampu dikebat. Karena orang Osing itu sukanya pesta, syukuran, menari, berkesenian, sehingga dindingnya itu di antara ruang tamu dengan tengah dan belakang itu harus bisa dikebat namanya, bisa dibuka. Ada dinding yang bisa mudah dibuka, bisa dipasang. Itu khasnya. Sehingga rumah adat Osing itu tidak bisa besar. Tidak bisa besar. Kayunya yang penglari, namanya penglari itu adalah dari tiang yang panjang ke panjang, itu tidak boleh ada sambungan, tidak harus bisa dikebat. Artinya, ya kayunya harus panjang. Mencari kayu yang panjang itu sangat susah sekarang. Sampai sekarang di Warung Kemarang ini, di rumah adat utama itu, kami klaim sebagai rumah adat terbesar. Karena kayunya, penglarinya adalah 13,5 meter. Yang lain-lain kami survei, di Kemiren itu ada 9,5 meter. Penglari itu yang tengah-tengah yang paling panjang itu. Jadi itu, sehingga tidak bisa besar. Kalau joglo, itu bisa besar, karena tengah-tengahnya paku bumi, yang tengah-tengahnya itu 4, kecil. Tapi melebar, banyak tiang-tiang melebar. Nah, kalau rumah Osing, 4 itu tidak boleh ada tiang di tengahnya. Baru yang pinggir-pinggir itu boleh. Bahkan ada yang namanya emperan, menyamping. Kalau pintu tidak ada, saya baru dengar ini, bahwa pintunya dari samping. Itu selama ini yang saya lihat, berbagai, ada yang dari depan, ada dari samping. Di Warung Kemarang adalah dari samping. Karena apa? Saya sedikit belajar Feng Shui, bahwa kalau ilmu Cina itu, rumah itu harus menghadap ke air, ke laut, dan gunung ada di belakangnya. Jadi rumah Osingnya saya hadapkan ke timur, sehingga kalau orang masuk ya dari samping. Seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan pintu adalah sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, tetapi yang bakunya rumah adat Osing adalah antara empat tiang tadi tidak boleh ada sambungan, dan tidak boleh ada paku-paku, hanya diganjal, kecuali hanya pada reng. Reng karena tempat genteng itu harus mengikat, dan pakunya tidak boleh dua, hanya satu-satu, sehingga kalau diangkat antara reng itu kayak harmonika, ngek, jadi bisa memanjang, bisa dibuka tutup seperti ini. Pakunya hanya satu, tidak boleh dua, sehingga reng itu kaku. Jadi reng, pakunya pun hanya satu. Itulah yang saya ketahui tentang rumah adat Osing yang bernama, apa Rani? Rumah adat Osing, Rani, Rani? Tikel, rumah tikel. Aduh, wis tuwe iki lalai. Jadi rumah tikel. Itu bakunya seperti itu. Mengenai pintu, saya belum paham. Baru kali ini saya dengar bahwa pintunya harus dari samping. Ada filosofi bahwa menghindar dari penjajahan, baru dengar saya ini. Ada Mbak Titin, ini ada Ari Purbakala, tahu nggak? Oh, Mbak Titin, Ari Purbakala dari Kopat juga belum tahu hal ini. Itu yang dari saya, jawaban dari saya, Mas. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih Pak Wowo. Barangkali ada tambahan dari Pak Buji. Baik, terima kasih. Jadi rumah sudah dijelaskan saya kira dengan baik oleh Pak Wowo, karena yang sudah baku itu ada, kalau nggak salah, aturannya dari pemerintah daerah. Namun yang ingin saya tambahkan di sini adalah bahwa
masyarakat Using itu cukup terbuka, ya mungkin dengan penjajah ya dulu beda, dan budaya itu saya kira dinamis. Jadi ada dan sejarah itu kan, kalau Arnold Toynbee ahli sejarah itu mengatakan bahwa sejarah itu masalah taste, masalah rasa, masalah siapa yang menulis katanya. Kalau di Ponegoro dianggap pahlawan oleh orang Indonesia tapi oleh VOC lain, mungkin begitu ya. Tapi budaya itu dinamis dan budaya Using itu juga sangat dinamis. Saya bangga juga jadi orang Using gitu ya. Dan orang Banyuwangi itu hebatnya bangga dengan budaya Using meskipun itu minoritas gitu ya. Disebut minoritas karena suku aslinya. Tidak semua orang Banyuwangi orang Using, tapi meskipun bukan orang Using, kalau disebut orang Using gitu, saya sebagai orang Banyuwangi disebut orang Using gitu bangga gitu ya. Nah, itu yang bekal modal buat Banyuwangi untuk mengembangkan Banyuwangi lebih maju lagi ya. Kemudian kebanggaan itu bisa diwujudkan nanti misalkan Kang Sobari bisa terus menciptakan tarian atau yang lain-lain, menciptakan lagu-lagu Banyuwangi dan seterusnya, yang itu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata itu. Jadi saya melihat juga bahwa seni budaya Banyuwangi ini juga masih banyak yang bisa dihubungkan dengan masalah ritual suku Using. Tapi nanti kalau tidak dipraktekkan lagi, ritual suku Using mungkin akan hilang juga ya, budaya Banyuwangi. Nah, yang jadi kritik memang sekarang budaya Banyuwangi itu masih digerakkan oleh pemerintah daerah lah, katakan begitu. Seniman-seniman belum sepenuhnya ya bisa dijamin kehidupannya, misalkan berseni dan budaya sendiri itu belum bisa menjamin kehidupan sekarang maupun masa yang akan datang. Masih saya lihat banyak juga pelaku seni yang kesulitan secara ekonomi. Nah, ini perlu tadi pengaturan-pengaturan oleh pemerintah daerah ya, bagaimana insentif itu bisa diberikan kepada pelaku seni, pemerintah daerah membantu dulu sebelum para seniman ini bisa mandiri. Syukur-syukur nanti kalau udah mandiri, para seniman atau event-event budaya di Banyuwangi itu bisa diselenggarakan sendiri oleh para pelaku seni dan budaya. Nah, itu akan lestari juga, akan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Jadi saya kira itu mudah-mudahan budaya Banyuwangi, Using khususnya, akan terus berkembang dan menjadi daya tarik pariwisata. Banyak yang bisa dikembangkan dan bisa disajikan dalam berbagai event pariwisata yang ujung-ujungnya akan mendatangkan pendapatan dan juga mengembangkan ekonomi Banyuwangi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada para pemateri, Pak Wowo Merianto dan Puji Wahono, atas insight yang diberikan pada seluruh peserta webinar dan juga tambahan tadi dari Pak Andang Subaharyanto. Seni budaya dan tradisi Banyuwangi termasuk alam. Kalau alam dulu saya sebagai pecinta alam waktu SMA, tempat-tempat saya main sekarang sudah menjadi tempat wisata, semua berbayar gitu, seperti itu. Begitu juga dengan kulinernya dulu yang murah meriah, sekarang bisa naik derajatnya seperti itu. Dan apa semua yang ada di Banyuwangi tersebut, intinya bagaimana bisa membawa manfaat bagi wong Banyuwangi, bagi para laros, lare Using. Terima kasih insight dari dua ahli kita dari Laros ya, tentang bicara tentang Banyuwangi dari orang Banyuwangi seperti itu. Dan sekiranya memang waktu juala yang memisahkan kita, sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas, tetapi mungkin bisa nanti di lain kesempatan. Saya ingin mengembalikan pada pewara, tetapi karena ada tradisi lagi tadi basanan, dan saya sudah bikin basanan, kalaupun salah tadi ada manusia, jika saya salah wong saya latihan wong Banyuwangi tapi laros, tapi meledo mempelajari Jepang seperti itu. Dan sekarang bersama Pak Heru dan tim diajak juga membahas tentang Banyuwangi.
Dan awalnya dulu memang karena saya hobi fotografi, yang sebelumnya saya enggak begitu tahu tentang tradisi Banyuwangi karena hobi fotografi. Kemudian saya menjadi terkait dengan tradisi-tradisi tersebut karena itu jadi objek foto begitu. Godong keluih, godong sokon, tuwek woi wayai mudun. Semine biain gih, omongan isun, nawiono salai, sepuronen isun. Betul Kang Edi. Gih, sami-sami. Daun keluih, daun sukun, tua buahnya waktunya turun. Sampai di sini yang bisa saya ucapkan, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Jaluk sepurone hang akeh, kadung anu salae. Kang sami-sami, Sandang, terima kasih. Terima kasih Pak Edi telah memandu acara dengan baik. Banyak informasi penting yang dihadirkan dalam diskusi hari ini. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada para pembicara dalam kontras 10 hari ini. Yang terhormat Ketua HISKI Komisariat Jember, Dr. Heru Setia Puji Saputra M.Hum, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu semuanya, terutama para narasumber kita hari ini, Bapak Insinyur Wowok Merianto dan Bapak Dr. Puji Wahono, serta Pak Andang tadi yang juga memberi masukan-masukan. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali atas wawasan yang diberikan ya para laros ini ya. Jadi kami orang-orang yang di luar using ingin belajar tentang using ya, sehingga akan bagus kalau masukan itu langsung dari orang using. Jadi saya orang Jawa tapi mohon maaf saya pakai udeng ini, mudah-mudahan saya tidak salah pakai ini Pak Wowok dan Pak Puji. Baik, sebagai apresiasi kami mohon diterima dengan simbolik. Jadi sertifikat untuk Bapak Insinyur Wowok Merianto MT dan satu lagi untuk Bapak Dr. Puji Wahono. Jadi mohon diterima dengan baik apresiasi dari kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi karena wawasan yang diberikan cukup luas dan kompleks begitu, sehingga ini menambah pengetahuan kami tentang using. Baik, saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk para pembicara, Insinyur Wowok Merianto MT dan Dr. Puji Wahono SEMA serta moderator Bapak Edi Haryadi SSMSI telah memberikan diskusi yang sangat menarik. Banyak hal baru yang disampaikan dalam diskusi hari ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, Bapak dan Ibu peserta, dan seluruh pihak yang membantu kelancaran acara ini. Kami mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa pada kontras selanjutnya. Berjalan jauh menyusuri tebing, ternyata waktu begitu singkat. Terima kasih untuk para lare using yang telah berdiskusi dengan hangat. Menahan cinta selama sebulan untuk menaklukkan hati yang keras. Jika rindu mulai tak tertahankan, tunggulah saya di kontras 11. Salam sehat dan teruslah berkreasi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, sampai ketemu lagi Mas Wah. Ketemu lagi Mas. Mas Wah. Matur nuwun Mas Puji. Oke. Matur nuwun sedaya. Bapak matur suwun telah Bapak mengajak timnya nggih. Saya tunggu di Banyuwangi. Nggih, ya Pak Bapak. Matur suwun. Saya sudah beberapa kali ke Kemarang. Nggih. Ke warung Kemarang. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, sama-sama. Sama-sama. Bisa ditutup Novia. Matur nuwun.